untuk wow, oke. Okay. Tetap untuk menyalakan kameranya karena di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu guru kita, salah satu guidance kita hari ini, coach kita yaitu Coach Nis dari Kuala Lumpur Laha Zone Education Malaysia. Wow. Nah, Teh Prima, kabarnya hari ini seperti apa? Saya nggak tahu bagaimana menyapa Teh Prima dalam bahasa Melayu, tapi saya hanya bisa how are you today? I'm really great actually today karena bisa bertemu dengan Coach Nis dan semuanya yang ternyata yang hadir di sini Nusantara ya. Keren banget PLC Indonesia bisa menyatukan semua provinsi di satu acara ini gitu. Jadi saya merasa bahagia sekali bisa hadir di sini dan juga membersamai Mr. Bako tentunya untuk memandu acara kita pagi ini. Pagi atau siang? Semangatnya siang. Pagi ya walaupun masih siang. Kamu jangan bayangkan kamu sedang ada di luar negeri yang ada di Amerika sana loh Teh Prima. Ini hati-hati. Oh, kita masih ada di Nusantara, kita masih ada di Sunda, kita masih ada di Indonesia ya. Baik, mudah-mudahan kabar teman-teman yang ada di Malaysia juga sehat-sehat semua nih. Bahasanya sehat-sehat ya. Bila-bila masa nak pergi sana juga. Ya, tak payahlah kau ke sana, tak payahlah kau ke sana. Jom ke sana, jom ya. Baik. Hari ini teman-teman semua sahabat PLS Indonesia, saya Mr. Bako sebagai founder Virtual Literasi Community Indonesia, selamat datang di acara Talkshow siang ini di tanggal 7 Agustus 2021. Buat teman-teman atau sahabat PLS yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan pernah berhenti untuk mengikuti atau selalu melihat Instagram VLC Indonesia dalam setiap acara-acaranya ke depan. Seperti itu, terima kembali. Sebentar ini kayaknya Coach Nis tadi minta di allow untuk record ya sebentar. Ada hal yang harus saya kerjakan, Bang. Wow, okay. Baik. Buat hari ini kita akan menggagas, kita akan membahas, kita akan mendengarkan sama-sama satu topik yang sangat menarik sekali buat saya pribadi, buat teman-teman semua sahabat PLC yang hadir sebagai peserta hari ini baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hari ini Coach Nis akan membocorkan satu tips atau mungkin sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya mahasiswa nih, atau siswa, ataupun mungkin yang sedang mencari kerja, mau ke luar negeri, tapi bukan TKI ya, bukan tenaga kerja Indonesia yang kasar dan sebagainya, tapi secara profesional. Nah, hari ini akan dibuka, akan disampaikan langsung oleh Coach Nis dalam beberapa hal, ya, dalam beberapa menit, dan bukan satu-satunya yang hadir hari ini, kita juga kedatangan satu wanita cantik, ya, masih muda, usianya punya pengalaman seorang bisnis juga sebetulnya, dan dia seorang dosen dari salah satu di Indonesia, yaitu wow, keren banget. Ya, Pamula University. Kalau bahasa Malaysianya adalah pensyara nih, pensia apa? Pensyara. Apa saya enggak tahu. Pensyara. Oke. Okay. Nah, kita sapa dulu buat Coach Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Can everyone hear me? Yeah, yes. Really, of course. It's clear. Okay. Alhamdulillah, it's clear, right? I think the line is also clear. How are you, Mr. Bako? Is okay, everyone? Can you hear me? Yes. Yes, we can hear you clearly. Okay. Hi, thank you. Hi, thank you. Sis Prima Yanti. How do I address you, actually? Should I call you? You look very young. Oh. I'm actually not really that young anymore. No, sebab Coach Nis dia enggak muda, cuman dia pandai merawat diri sehingga nampak muda. So sweet, Mr. Bako. Sayangnya iya, dia enggak muda tapi enggak tua juga. Nah, in the middle. Betul. Iya. Nah. Nah, okay, sebelum lanjut Coach Nis, kita mau sapa dulu. Sebelum lanjut kita mau sapa juga Kak, siapa namanya, Kak Yeti nih saya panggilnya biasanya. Kak Yeti, ya. Betul sekali. Kak Yeti, dosen muda di Pamulang University. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Oh, sudah bergabung. Sudah bergabung. Gimana kabarnya hari ini, Kak Yeti? Alhamdulillah sehat ya. Bisa suaranya agak diangkat sedikit nggak? Suaranya yang diangkat ya, bukan orangnya ya. Suaranya. Siapa yang angkat juga nanti di sana. Ya. Suaranya dikerasin sedikit bisa enggak? Load your voice please. Loud. Iya, oke. Okay. Sudah terdengar? Iya, kedengaran cuman tidak terlalu menggemah gitu, tidak terlalu besar sampai ke sini. Biar nanti apa yang disampaikan oleh Kak Yeti itu bisa terdengar jelas terang
di telinga peserta sahabat VLC Indonesia gitu. Saya ya. Oke, ya gimana kabarnya di Pamulang nih? Pamulang, iya betul. Alhamdulillah baik, suasananya juga baik juga di sini. Terus kondisinya ya panas-panas, mau hujan sih sebenarnya. Oh, masih musim hujan bisa lihat ekstrim di sini. Oh iya. Wow. Salam kenal buat Teh Prima ya. Assalamualaikum Teh Prima. Salam kenal juga. Waalaikumsalam. Pernah ketemu ya kalau sama Mister Bako sebelumnya. Iya. Iya. Baik. Wah, terima kasih. Sebentar ditahan dulu. Ditahan dulu, kita akan mendengar nanti seperti apa manajemen karakter, manajemen perilaku yang akan disampaikan oleh Kak Yeti untuk generasi milenial hari ini, untuk generasi kekinian hari ini. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita bacakan dulu biografi dari setiap pembicara hari ini. Baik, mungkin langsung saja buat Teh Prima, saya akan share share screen. Silakan dibacakan. Share screen. Nah, udah dilihat? Sudah ya. Udah? Belum muncul ya, sebentar. Masih malu-malu. Udah dilihat? Oke, silakan. Sudah ada. Oke, pertama kita punya first speaker yang lovely and beautiful yang sudah hadir sekarang bersama kita, Nurlahaniz Daud. Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke. The educational background-nya di sini Certified Master Trainer of Train the Trainer Cambridge Assessment English. Keren banget ini ya. Dan keren banget pokoknya. Certified Virtual Learncaster Malaysia, Certified Professional. It's disappear. Yes. Learning Facilitator, Certified Critical Thinking Practitioner. Nah, ini penting banget ini ya, di mana kita ketemu kalau di Indonesia tuh ada ini coach dengan higher order thinking skill questions nih. Certified NLP coach, certified in teaching Stanford College, master in business administration, and bachelor of business administration with honors at UKM. And then working experience-nya di sini sudah ada as a senior manager Standard Chartered Bank. Wow. Business development manager international division Post Malaysia Berhad, and then head of marketing, is it? International College of Health Science, Ambassador of Education Malaysia, wow, under Moe, and then Master Trainer of CAD AST Malaysia, and Master Trainer of Silent to Spoken Asia. Berarti kita lihat di sini sudah banyak banget ya, dan akhirnya bisa jadi foundernya. Betul. Ya, kedengaran. Educational. Iya. Yeah. Ya, betul sekali. Kita tidak hanya mendatangkan orang salah satu orang kaya ilmu dari Malaysia yang hari ini kita telah baca. Ngeri banget. Ngeri sedap. Nah, tetapi tidak kalah banyak nih dengan salah satu sosok muda ini, namanya ini saya baca mau saya enggak bisa share ya karena baru aja saya dapatkan. Oh, Mr. Beko kayaknya freeze lagi nih, ada trouble lagi sama jaringannya ya. Oke, mungkin halo, kedengaran? Halo, nah iya, baru bisa, oke. Okay. Ya, baik. Beliau adalah Yeti Kusmawati, kelahiran Ciamis, 06 Maret 92, masih sangat muda. Tapi dalam usianya yang hari ini, dia sudah menjadi seorang dosen di Pamulang Universitas, atau Universitas Pamulang. Nah, tidak hanya itu, beliau juga seorang pimpinan di perusahaan furniture. Kalau mau beli sesuatu nih, lemari dan sebagainya, saya langsung kontak pimpinannya nih. Gampang, gak usah melalui bawah ya. Jika beliau salah satu penasehat perusahaan online pendidikan. Wow, saya baru dapat informasi barusan nih ya. Magisternya S2, Magister Management Universitas Pamulang. Sarjana ekonomi, tapi dia pandai sangat piawai dalam menjelaskan manajemen karakter hari ini. Ya,
Beliau SMK Negeri 1 Ciamis, SMP Negeri 2 Raja Desa, SD Negeri 1 Sukaharja. Demikian sekilas biografi dari kedua pembicara hari ini. Baik, kita langsung aja. Teh Prima, sepertinya sahabat PLC sudah enggak sabaran mendengar hari ini. Baik, untuk hari ini, Teh Prima, Coach Nis akan membahas satu topik selama 30 menit. Kita akan berikan 30 menit, kemudian akan beralih ke 30 menit selanjutnya kepada Kak Yeti. Hari ini berbicara tentang Cambridge Assessment English. Iya, khususnya yaitu dari Teaching Knowledge Test, ya. Oops. Yes. Oke. Okay. Kalau begitu, karena Mr. Bacom nampaknya ada kendala lagi. Ya. Halo? Ya, kedengaran suara saya? Terdengar, betul. Oke, okay. Baik. Sebelum kita membahas dan menggali lebih banyak lagi, saya yakin, coba angkat tangan, siapa yang mau bekerja di luar negeri di 60 negara secara bebas? Saya. Siapa yang mau? Who wants? Kalau sahabat VLC mau, Mr. Bako juga pasti mau, ya. Oh, iya. Oleh, seperti apa kemauan kita itu bisa diaktualisasikan, diwujudkan? Okay. Kita dengar dari langsung Coach saja dari Coach. Silakan Coach Nis, time is yours. Okay, thank you so much, Mr. Bako and Sister Primayanti. Thank you for this opportunity. Okay, begini, saya boleh sedikit bisa bertutur Indonesia, tapi mungkin bunyinya enggak itu okay, ya, enggak sempurna. Kerana asalnya saya juga late father-nya dan keturunannya daripada Makassar. Ya. Oh. Agak kareba, agak kareba ya. Yang di sebelah bapaknya, di sebelah ibunya Siam. Okay, jadi saya akan gunakan sedikit bahasa Inggris, bahasa Indonesia selagi yang boleh saya mampu. Ampun maaf dulu kalau salah sebutan saya, okay? Dan juga dalam bahasa Melayu sebab untuk teman-teman saya di Malaysia juga. Hi everyone in Malaysia. Wow. And hi my friends in Indonesia. Wow. Hello. Hi. I'm so excited to be all with high all five. Of you. Okay, let's see. Okay, seperti yang Mr. Bako katakan, saya ingin sharing how can you all now we know that the pandemic, okay, a lot of people lost their job, okay, hilang kerjaannya. Jadi bagaimana peluang yang ada bersama dengan Cambridge Assessments English atau kita kata Cambridge English Qualification kerana Lahazon Education dan juga Card ASK Malaysia. Saya juga daripada Card ASK Malaysia. Nanti kita terangkan apa itu Card ASK Malaysia, ya. Merupakan certified ataupun kita panggilkan registered, ya, registered preparation center untuk menyediakan para guru supaya menjadi certified, ya, certified English teacher. It's not only English actually, apa-apa subjek pun bisa asalkan mempunyai certification yang di-approve daripada Cambridge UK. Maksudnya direct daripada Cambridge UK. Jadi kita tengokkan sebentar slide saya, mohon sharing slide. Baik. So how do you want to be a certified English teacher or teacher? Yeah, which tadi Mr. Bako ada maklumkan 60 countries around the globe. Yeah, around the globe. So how do we do this? Okay, it's very simple. This is about myself. Okay, what is TKT? So TKT is actually Teaching Knowledge Test. Means that why you have to sit for the test even if you now is a teacher. Memang kamu sebenarnya teacher, mungkin di Malaysia juga sebenarnya sudah digelarkan teacher. Mungkin ada yang ada TESOL, ya, TESOL, okay, memang belajar di universitas dan sebagainya. Namun untuk mendapatkan kualifikasi di peringkat antarabangsa yang mana lebih kurang 60 negara menerimanya, perlu duduki peperiksaan ini. Kita panggil TKT, Teaching Knowledge Test. Right, apa itu? Wow. This is for under Cambridge. So kami hanya representative mewakili Cambridge dan juga Lahazon Education dan Card ASK Malaysia. Yang mana TKT approve your teaching knowledge with this flexible and accessible qualifications. So you get this qualification, it's like a foundation for you to prepare yourself to be one of the certified teacher accepted worldwide. So di Malaysia maupun di Indonesia, ini peluang besar nih. Ya, ini peluang besar. Betul. Nanti saya tunjukkan bagaimana, ya.
So, Cambridge English to Cathy is test about teaching English to speakers of other languages. For us, I think Asia, Asian countries, right? We are not a native speaker, right? Yeah, we are, right. We are not a native speaker. But yet, we can still become certified English teacher to other countries or to other students in different countries, at least 60 countries in the globe. Yeah, so the aim is to increase teachers' confidence and enhance job prospect by focusing on the core teaching knowledge needed by teachers of primary, secondary, or and even adult learner. Ya, yang mau lancar bahasa Inggris juga wow. boleh ajar. Bukannya wow, luar biasa. Ya, yeah. Alright. Ya, yeah, betul. Jom kita saksikan. Ini sama saya daripada Hong Kong. Okay, di mana under our Asian countries. Let's see what she say about TKT. I did TKT module 1, 2, and 3. I chose to take TKT test because I have been an English teacher in China for over 10 years, and I think I need an international qualification and to understand what improvements I still need to make in the future as a professional English teacher to make my students benefit a lot. Very good. I will recommend TKT test to all the English teachers in China because I myself did learn a lot. I understand what improvements I still need to make for my teaching career. And I do recommend because you will get a lot from the TKT test. Okay, that is a little bit about that. Why I say wow, very good. Yeah, not only in Asian country, of course, 60 around the globe, 60 countries around the globe. So this is basically, I'm not going to say in detail, basically what you have, the core modules is, we have three core modules, which not only for English teacher, I believe the other teacher who probably teach science in English, yeah, probably Islamic studies in English or any other subject, history in English. So you should grab this opportunity, right? So module one is more into background to learning and teaching, and module two is more to lesson planning and use of resources for language teaching. Module two is managing teaching and learning process. So this is basically on what we have in TKT. And so briefly about module one, it actually tests candidates' knowledge of term and concept comments in English language teaching and focus on the factor of underpinning the learning English knowledge. So this is basically, don't worry, I'll give you the note afterwards for this module, the slides, together with the certificate. Okay? All right. So we can harus dong. Harus dong. Just focus, just dengar ya. Dengar saja. Kita santai saja petang ini. Baik. This module for module two focus more on what teachers consider to do while planning their teaching. So it's also consider the linguistic and methodological reference of resources. Makanya bagaimana menggunakan bahan-bahan. Sekarang ini di Malaysia ya, Primayanti, Sis Primayanti, mostly online training. Online. Saya enggak pasti. Di Indonesia bagaimana? Sama. So basically kita ada banyak resources yang kita boleh guna, means we can use the resources to actually conduct classes in Indonesia, in Malaysia and throughout the countries in the world. Right. So in module 3, more into managing, how you want to manage based on the standards of that set up in the framework, a CEFR. If you haven't heard of CEFR, Malaysia, I think you heard of this. So I heard in Asia, okay, yeah, right. So just now, Sis Priyanti said that HOTS, higher order thinking skill, right? So for English, basically we were aligned. Not only English, some of countries like Vietnam, yeah, even their mother tongue language, they want to be aligned with CEFR because it is a standard framework so that the whole world will accept it, okay? And then we also have specialized module where those in kindergarten, this is good news for you, where you can also, great, yeah, it's for my daughter. Ini bisa dibagi-bagi setelah ini ya.
Yeah. So ada yang learners preschool, yeah, preschool kindergarten students, yeah. And then we also have this one I mentioned to you, TKTCLIL, where it's meant for those who are teaching English, teaching other subject in English. In Malaysia, we call this DLP, dual language program, where some students have to learn mathematics and science in English, or even history or Islamic studies in English. So this we have this type of module for those teachers who teach other subjects in English. So this is basically about TKT. So the exam actually, some teachers in Malaysia asked me, is it same with SEFA readiness? No, it's not same with SEFA readiness. Yeah, it's totally a different thing. SEFA readiness is more into, to test your proficiency. Either you are in B1, B2, C1, C2, and further on. So this is more into the teaching skill, the teaching skill of a teacher. Okay, when people ask me, teacher, Sis Priyanti and Mr. Bako, I'm not a teacher. Can I? Can I or not? I'll show you afterward. Either can you switch your career to this? Since okay. Switch. For example, I'd like to know about it. Yeah. For you, okay. For information, my background is more into the business study. I'm a MBA students, MBA and BBA students. So I switched my career to become a teacher, right? So I become a mentor. We call it mentor, right? So it is integrated with still just now. I said it's covered the planning, teacher assessments, so that your student the good is that when you have the TKT or this certification and you teach your student, you can also open the opportunity for your student to also get international certification. I can inform it to my students then. Yeah, because most of my students here also want to go overseas to continue their study. Yes, correct. So if you want to have, boost your profile, since young age, even my son also. I do ask my son to sit for the examination, not TKT, but under Cambridge examination, where the TKT, those who have TKT, prepare the student for the international examination. So they're easy for them. All right. So now, who is TKT for? I'm not a teacher, can I? Oh, I am a teacher already, can I? For the teachers. Okay. Not only for the teachers. Let's see here. The first, new and experienced teachers, both can. Okay. Either you have is it English teachers only or not necessary or the other no not necessary. If let's say you have like me, I have MBA, suddenly I say I want to do teaching things, I want to pursue my career, professional career in teaching. Ooh. So I can go as well, for example. Okay. Anybody can open. So I say it's very good opportunity. Then we also have recommended for teachers within the English of level B1 or above. Okay, so you can check your proficiency letter. Then it's also for teachers who want to prove their teaching knowledge, as you want to have international certifications or you want to be certified, accepted worldwide. So it's a proof where you get the certificate. This is my proof. So you can put in your profile. Yeah. And the teachers who teach, primary, secondary, or adult learners. So if you, let's say you do as individual, you are not attaching with any institutions. You said, I want to do my own. In Malaysia, we call it home tutor. I don't know about Indonesia, but in Malaysia, we have home tutor, tuition center. So if let's say you are not attaching with anyone, you say, I want to learn this, I want to do it myself. Yes, by all means, you can do that. Okay. So wait, coaches. Yeah. Jadi kuncinya adalah the point is meskipun bukan jurusan bahasa Inggris tapi bisa ya. Karena kalau di Indonesia mayority itu harus sesuai dengan jurusan atau mungkin background kita ya, kemungkinan ya. Kalau seperti ini enggak ya. Mesti difahami Mr. Bako dan Sis Priyanti ya. Basically English is only a language, a medium of communications. Pengantar ya. Pengantar. Medium bahasa kita ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia. It's only the medium of communications. So, we do for example some accounting lecturer, right? Teaching accounting in English.
So anyone can sit for this examinations. It's under Cambridge English. So even it's specific because people taught Cambridge English only. Cambridge yeah, English. Yeah. We have a lot actually, a lot of other courses that actually benefit all of you and yes. at the same time boost your profile, your personal okay. profile. Right? Question is, I'm really interested about the tests for the students, yeah, uh-huh. because I think we need that kind of test for our yeah. students here because we're going to the international school, so I think we should get one of that tests for the students, of course, and also for the teachers. Yeah, so yeah. First of all, if you want to conduct for your student, the teachers itself or the herself or himself need to have qualification to teach. When I say yeah. qualification means a certified qualification that, okay, you are certified. Now you can conduct a classes. We're going to give you the material, the things that you need to use in your program, okay, or your courses. Then your student can sit for international examination. That accepted worldwide. Right. So it's mm-hmm. another dash, we call important additional thing that your students have, you know, more competitive and, you know, more competency, right? Yes. Okay, so teachers who need a globally recognized certificate. Now it's a new norm, right? So it's not difficult. Last time I have to fly here and there as a ambassador of Malaysia, I have to fly here and there, okay? Okay? Really have to fly here and there. Now, no need. We just on okay. our Zoom. Okay. No need, yeah. Still, now, for example, this invitation for Indonesia. Thank you so much, BLC Indonesia. Wow, right. thank you, big thanks. Yeah, but I'm still in Malaysia, right? We get connected yeah. together. We're happy to have you here. Thank you so much, right? So, what happens? Okay. What can successful candidates do with TKT? First, increase teachers' confidence and enable them to progress to other Cambridge English teaching qualifications. Second, it recognized as English language teaching qualification by many organizations and institutions around the world. Okay. Right. This is the benefit of it. And then let's see here, this is example of the certificate. So it's come up from Cambridge English. Okay. And then, so the best thing is that, don't worry, if someone say, I'm afraid I failed. Wow. There's no yeah. good news. That is the most part. You will get the certificate. You will get the certificate. Either, there's no fail here. Okay. Really? It's not like we're going to have this IELTS test and then... No, and then we fail, and then IELTS is more into proficiency. Yeah, this is really a teaching qualification. So it's just that, of course, we want you to get higher band. We have band one, yeah, band two, band two. The highest is band four. Okay, so we here will help you to get band four. Okay, so this is the thing. Giving you the confidence to go further, internationally recognized teaching qualification from Cambridge Assessment English. Okay, one thing is that last time when I venture into teaching, and my core is more into English. So I was thinking that, okay, I know that for accounting, right? We have ACCA, LCCR, the accepted okay. worldwide, right? But can English teacher, how about English teacher? We also want to be certified worldwide. What should we yes. have? Even we have degree from our local university, it's yet mm-hmm. it's difficult for us to, you know, get penetration to other market in the world. So how? The one that I'm going to show afterward is equivalent to ACCA. ACCA is a professional accounting certifications recognized worldwide. Before this, we don't have this, but now, if you are a teacher, you still can also get professional certificate. So talking about professional growth from TKT just now, okay, you also can have professional development. You can be a mentor. You can be a trainer like me. I'm one of the master trainer, the highest ranking for Cambridge Assessment English. Okay, you also have one more we call SAT P and SAT S.
When SALPI is for primary, when I say primary is including kindergarten teachers until primary, here until 12 years old. I'm not so sure. How about your primary student in Indonesia? About kalau pakai apa ya? No. No, kayaknya enggak ada deh. Umurnya, umurnya kalau di kami dia ada sekolah rendahnya kindergarten. Ada PAUD ada PAUD. Oh, PAUD ada. PAUD. TK, ada PAUD ada TK kindergarten. Ya. SD. Umur berapa? Umurnya berapa? Lingkungan berapa? 5 or 6 years old because 7 is already in the elementary school. Okay, we call like that. Okay. For us is primary is from primary is from 7 to 12. Okay. Then wow. I see. Kindergarten 4 to 6. Yeah. Yes. So and also, secondary for our part, secondary you all have SMK something like that. Yes, SMA and yeah. SMK. Last time when I was ambassador, I visited Surabaya, Pekanbaru, Jakarta. Wow, a few of the, traveling a lot, Coach Neil. Travel a lot, okay? So I know that SMA, SMK, something like that. Okay, so SAP else is for secondary, those teens aged 13 to 17. Yeah, so those who are two teachers who want to teach this. So this is a program, just the format of the program for SAP is 9 months, 9 modules, and then SAP S is 8 modules. This is a professional qualification for English teacher, okay? And it's equivalent to ACCA, professional. Oh, this is for the primary and secondary. This is primary, so you develop your primary teacher. Oh, okay, yeah, primary. All right. So it started worldwide, and then this is for secondary. Now, why I'm sharing this, probably people are like, okay, well, is there any benefit for me? We are talking about, this is a certification, okay? You will receive a certification from Cambridge directly, Cambridge UK. And now we're talking about digital learning, right? So like I mentioned just now, last time we need to travel. If you want to get a job in Canada, you have to travel to Canada. If you need a job in Dubai, you have to travel to Dubai. But with digital learning, with the new norm, it's so easy. You can see, you can seek for job opportunities from other countries. For example, I recently received a request from parents in Middle East. Wow. Who wanted me to be a mentor for their kids. Yeah. So there's a lot of job opportunities. So we just sit at home like this. Everybody is home, right? So yes, we teach and we share the knowledge and we earn as well. Wow. It's the best opportunity for us in this pandemic era. Okay. Coach Nis, masih ada sekitar 7 menit untuk menyampaikan presentasinya. Hai. Setelah itu kita lanjut ke Kak Yeti. Saya sudah mau habis pun. Okay, so as I said, jadi job opportunity, this is the benefit of digital learning, right? Sekarang duduk di Malaysia kita boleh buatkan kurikulumnya. Ya, boleh mengajar secara online. Dan kita berdapat international job search dan the whole opportunity is waiting for you. Ya, boleh belajar di VLC Indonesia. Ya, boleh juga. Kita ada boleh rujuk pada Mr. Beko yang mana Mr. Beko juga saya nampak ada usaha-usaha ya untuk mengadakan kelas bahasa Inggeris. Dan so basically this is what I want to share to my friends in Indonesia and Malaysia, why I want you to do this, because there's a lot of opportunity for you to grab an international career. I mean opportunity out there. So ini biasanya training yang kita sediakan untuk di Malaysia. Okay, mungkin Mr. Bako ada di Indonesia juga ya, yang begini juga, lebih kurang begini. Di Indonesia kita di Malaysia kita ada yang ini. So saya harap perkongsian saya hari ini ada membuka ruang mata ya, ataupun minda para yang menonton hari ini atau yang turut serta, yang mana saya maklumkan. Bukan, the pandemic is not the end of the world, okay? Kalau sekalipun hilang pekerjaan, sebenarnya ada banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun kena tahu caranya. Okay, itu saja daripada saya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak dulu buat Coach Nis. Wow, luar biasa Coach Nis. Ada. There are two the key points. Actually, when I get the words, ada dua kata yang saya suka sekali.
membuka mata dan membuka minda. Ya, ini bahasanya ya. Luar biasa ya. Bahasanya benar-benar Melayu ya, Malaysia ya. Iya, Melayu. Nah, pertanyaan dari saya nih, terakhir nih. Karena sebelum masuk ke Kak Yati nih, dari 60 negara secara bebas bisa dimasuki oleh sahabat PLC jika misalkan dinyatakan lolos setelah mendapatkan tiket, apakah itu pilihannya kepada kita atau yang menentukan siapa? Oke, begini. Permohonan, kami bukan yang franchise ya, kami yang direct yang ada di Cambridge UK, permohonan untuk mengambil peperiksaan ini perlu diberikan, perlu dihantar ke Cambridge University UK. Oh, pemeriksaan yang dimaksud itu adalah ujian ya, teman-teman. Ya, pemeriksaan itu ujian. Ya, ya. Ya. Jadi, ya, kemudian kamu kena siap. Tentang kalau di Malaysia, kami ada kursusnya. Kursusnya online sahaja. Ya, untuk siap siaga, how to say in bahasa Indonesia? Ya, sama, siap siaga. Siap siaga. Siap siaga. Siap siaga untuk menghadapi ujian itu, kerana memang tiada yang fail. Namun kita mau kalau bisa sampai band 4. Supaya nanti kalau kamu ada client, prospect client, tengok kamu punya profile, this is really a qualified teacher. Ya. Yeah. Wow. Sebab sekarang saya dengar yang di Middle East ya, untuk pengetahuan yang ni Mr. Sis Prayanti dan Mr. Bako, di Middle East mereka mencari-cari mentor-mentor untuk anak-anaknya. Mereka memang mampu bayar. Wah, besar ya. Saya kena ambil bagian nih. Saya harus ambil sisi ini nih. Coach Nis, tak payah susah-susah untuk cari yang bagus di VLC Indonesia yang ada di screen ini. Udah pada bagus-bagus. Iya, saya tahu. Nanti tinggal nanti daftar ya. Iya, dia bagus, Mr. Bako. Mereka sih, ya bagus. VLC banyak menyediakan latihan-latihan percuma. Namun begitu, Mr. Bako, yang penting kena ada kualifikasinya. Ada orang yang approve. Certificate. Ya, certificate. Dan diberikan certificate. Mengatakan yang kamu ini certified. So it's proven ya. Makanya Teh Prima, banyak sekali webinar nggak dihadiri banyak peserta itu karena nggak punya sertifikat ya. Seperti apa nanti pembahasan selanjutnya, kita akan ada Q&A tanya jawab. Dan sebelum 60 negara menunggu sahabat VLC Indonesia, tapi pastikan dulu kita punya karakter yang bagus nih. Pastikan dulu sikap kita sudah sangat siap untuk datang ke negara itu. Supaya padu sinergis dengan apa yang disampaikan oleh Coach Nis, kita langsung aja seperti apa sih karakter yang harus dimiliki oleh generasi hari ini, tidak hanya punya cita-cita ke 60 negara dan sekian ya, tetapi karakternya juga harus digasak nih, harus diperbaiki. Baik, langsung saja Teh Prima dengan Kak Yeti Kusmawati. Kita sambut Kak Yeti. Silakan Kak Yeti. Kak Yeti, dipersilakan. Kak Yeti. Kak Yeti, mute. Sebentar. Sudah di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh Prima, Mr. Bako, Coach Nis, guru saya ini. Kalau saya ini mungkin saya akan daftar nih sama Coach Nis nih. Iya. Oke. Mr. Bako, boleh di share script? Apa dari saya aja nih? Dari Kak Yeti aja, karena saya ada bermasalah dengan sinyal, takutnya silakan, Kak. Tiba-tiba mati. Sudah bisa, Kak? Untuk share screen, ya. Sudah tampil, ya. Wah, menarik nih, dari tampilan, dari grafisnya aja nih bakal menarik nih. Ya, iya dong. Generasi milenial lalu harus dong. Iya nih. Ini kan dosen milenial ya. Iya. Wow, mantap nih. Have to keep up it. Wow, okay. Tertarik saya nih. Tapi sayang sekali, Teh Prima. Kenapa? Masih sendiri. Jangan disinggung sekarang. Oke. Baik, silakan Kak Yeti. Sebentar ya. Nih laptop saya yang bikin masalah ini. Tapi sudah tampil kok Kak di sini, kami sudah bisa lihat screen share-nya.
the concept and tips management. Ini penting lagi apalagi di era digital sekarang, wow, memang yang teknologinya tuh benar-benar dibutuhkan untuk segala aspek gitu intinya kan. Jadi benar. Untuk menggunakan teknologi tersebut juga kan seperti karakter seperti apa sih gitu kan yang harus. Ya karena kalau kita berbicara soal karakter ya, soal adab sebetulnya sejak saya lahir pun sudah dijelaskan sebetulnya. Sejak sahabat versi belum dinyatakan hidup di dunia, itu sudah dibahas. Iya. Okay. Nah, ini yang menarik nih karena manajemennya versi kekinian milenial. Iya. Seperti iya. apa? Kita lihat dari ya, perspektif silakan. Yang kekinian ini ya. Silakan Kak Yeti. Oke, wait ya. Kenapa ini keluar lagi ya? Enggak bisa lama ini. Share screen-nya enggak bisa lama, dia keluar sendiri. Oh ya? Bapak bisa bantu saya tadi file-nya udah saya kirim. Saya enggak ada. Coba. Ayo. Coba lagi, Kak. Coba lagi silakan. Bisa ya? Okay. Udah bisa. Okay. Okay, udah bisa. Baik. Silakan Kak Yeti. Oke, okay, selamat siang sahabat PLC, selamat siang sahabat dari Malaysia. Selamat siang. Selamat siang. Ini sebenarnya jebakan ya buat saya. Saya tuh sebenarnya dibilang anak milenial juga enggak. Sebenarnya usia udah tua loh. Oh, tapi masih kelihatan muda banget nih ya. Itu kan hanya kalau kata anak sekarang itu tipuan. Hanya tampilannya aja. Ini saya sebenarnya sharing aja ya. Kita sama-sama sharing untuk generasi muda sekarang ya. Patokan saya, inspirasi saya adalah Bung Karno ya. Bung Karno pernah bilang, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru sampai ke akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncang dunia. Dan yang selanjutnya, pemuda yang kumpul-kumpul sambil diskusi tentang bangsa dan negara jauh lebih baik dibanding dengan pemuda kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Wow, luar biasa nih. Berarti termasuk... Oke, silakan. Oke, gimana Mr. Bapak? Berarti termasuk berkumpulnya sahabat Filsi di sini, ini jauh lebih disukai oleh Soekarno ya? That's right. That's right, oke. Okay. Sebenarnya dasar penguatan karakter itu sudah diatur di Kemendikbud ya, yang peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, ada 5 karakter. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas, yang termasuk di sana adalah jujur dan disiplin. Tapi yang kita jalankan sekarang itu bukan hanya itu saja. Kita harus memiliki toleransi tinggi, kerja keras, demokrasi, keingintahuan, peduli lingkungan, peduli sesama, dan tanggung jawab. Saya rasa sahabat PLC dan sahabat Malaysia di sana harusnya sebagai generasi milenial sudah memiliki itu semua. Karakter semua ya. Di atas. Ya, silakan. Halo Kak, silakan. Karakter semua di atas memang harus dibentuk sejak sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Pepatah mengatakan, menyemai karakter sejak usia dini bagaikan kita melukis di atas batu. Sulit, tapi lukisan itu akan bertahan. Tapi ketika dewasa akan lebih sulit, bukan berarti tidak bisa. Karena ketika dewasa kita sudah bisa tahu, sudah banyak terkontaminasi banyak hal, apalagi generasi-generasi sekarang. Generasi milenial sekarang terkontaminasinya bukan hanya dari lingkungan, tapi dari digital. Saya rasa sahabat-sahabat PLC, sahabat-sahabat Lahazor, ini terkontaminasi hal yang positif. Generasi-generasi milenial yang positif. Penguatan karakter itu dimulai dari nol, semenjak kita lahir ya, 0 sampai 6 tahun atau kita sebutnya the golden age. Peran orang tua lebih besar. Jadi yang membangun karakter kita itu di usia 0 sampai 6 tahun, peran orang tua itu lebih besar. Yang selanjutnya, tadi sempat disinggung sama Mr. Bako, di Indonesia itu ada yang namanya PAUD. Yaitu peran orang tua dan guru yang bisa membentuk karakter si anak ini akan seperti apa.
selanjutnya SD SMP masih tetap orang tua, dan kalau di Indonesia ada namanya komite sekolah ya. Fondasi dan paling mendominasi pembentukan karakter usia itu sampai 16 sampai 17 tahun. Wow. Ya, silakan. Nah, yang akan kita bahas bukan dari usia 0 sampai 17 tahun tadi ya. Yang akan kita bahas adalah 17 tahun ke atas atau 17 tahun sampai 25-26 tahun. Yang kita sebut adalah generasi-generasi milenial. Sebenarnya saya bukan anak generasi milenial. Sempat saya bilang lagi, saya sempat sharing sama Mr. Bapak. Saya bukan anak milenial nih, saya udah lewat masanya. Cuman saya berkecimpung dengan atau banyak kenal dengan orang-orang milenial yang sukses di bidangnya, seperti Mr. Bapo, Teh Prima, Kuatnir. Ini sebagai pembentuk-pembentuk generasi milenial. Bahkan saya punya kenalan beberapa anak milenial di usia 24-25 tahun. Mereka sudah sukses di bidangnya. Wah, keren sekali. Saya 24-25 masih nongkrong-nongkrong yang gak jelas, kumpul-kumpul yang hanya mikirin sendiri, bukan kumpul-kumpul mikirin negara atau mau sukses, bukan itu. Saya pun ketinggalan gitu. Mereka di usia 24-25 sudah menjadi founder seperti Mr. Bako ini. Di usianya yang sangat muda sudah sukses memiliki PLC. Coach Nis juga nih, ya, Masya Allah. Masih muda, masih cantik, udah memiliki lahaja. Saya apa, ketinggalan zaman nih. Apalagi saya dong, Kak. Kak Yeti ini masih merendah diri sebetulnya, karena masih banyak biografi yang saya belum baca sebetulnya ya. Saya percaya itu. Karena kan PLC itu bukan main-main, modalnya pasti pakar yang udah benar-benar expert dan profesional ya. Harus. Nah, yang kita bahas adalah generasi yang selanjutnya 16-17 sampai 25-26. Karena usia-usia 0 sampai 17 tahun itu sudah terbentuk dari mulai lingkungannya, orang tuanya, gurunya. Kita bukan menyalahkan generasi itu, tapi kita membahas apakah generasi milenial itu bisa dirubah ke arah yang positif, bisa bangkit atau bisa ke arah yang bisa membangun negeri ini. Milenial itu bukan hanya sukses dia jadi pengusaha atau dia jadi apa, tapi sukses di bidangnya yang dia kuasai, yang menurut passionnya dia. Passion saya sebenarnya bukan di awalnya, saya background saya adalah orang keuangan, tapi saya mencintai bisnis. Akhirnya saya mendirikan beberapa bisnis bersama rekan-rekan kerja saya. Dan saya beberapa belum setahun saya mendirikan online. Yang sekarang alhamdulillah omsetnya sudah mencapai 1 miliar lebih. Itu waduh. Saya gauli anak-anak muda di bawah usia 26 tahun ke bawah. Bahkan ada yang masih usia 20-21 tahun. Mereka mempunyai pikiran yang kreatif, pikiran yang positif. Di samping mereka juga masih kuliah, tidak membebani orang tua. Itu sangat keren bagi saya. Kalau saya katakan generasi-generasi 16-17 tahun itu masih kondisi 16-17, 18-20 itu masih usia-usia labil ya. Saya juga pernah muda lah. Mau jadi apa pun saya masih nggak tahu nih. Apakah saya mau jadi seorang pengusaha, apakah saya menjadi ibu rumah tangga aja, ataukah saya mau jadi business woman? Itu saya nggak tahu. Dulu saya seperti itu. Akhirnya saya menemukan beberapa teman yang mengajak saya untuk lebih berpikir positif lagi, bahwa saya tuh nggak bisa seperti ini terus. Nggak bisa kita sebagai generasi muda hanya menjadi followers generasi-generasi yang atau followers bagi negara-negara yang anak mudanya udah lebih maju. Untuk anak milenial kita harus memiliki karakter yang global. Tapi tidak untuk merupakan karakter Indonesianya sendiri. Gimana sih karakter global itu seperti apa? Salah satunya tadi yang dibahas sama Coach Nir. Bahasa Inggrisnya harus bagus, harus keren dulu. Komunikasinya kita bisa. Iya, komunikasinya kita harus bagus dulu. Karakter global seperti apa? Pola pikir di abad ke-21 kalau kata
anak zaman sekarang itu ada jujur, disiplin, mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, bisa mengembangkan kemampuannya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi generasi follower, tapi menjadi generasi-generasi pemimpin. Betul-betul, Kak. Ya, karena yang jadi persoalan di Indonesia, saya enggak tahu nih. Mereka terlalu asik ya, enggak sahab, mohon maaf kalau agak tersinggung nih. Generasi milenial terlalu asik untuk memfollow seseorang yang sebetulnya dia enggak kenal tahu background dia seperti apa, hanya sekedar nyamang di hati tapi itu enggak bermakna. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi harinya sekedar followersnya. Saya setuju, kita enggak perlu jadi sekedar followers aja ya. Bagaimana sebetulnya kita menjadi pionir ya, selain followers kita jadi pionir juga, itu generasi milenial. Iya. Nah, silakan Kak Yeti. Harusnya itu kita menciptakan, bukan kita menjadi followers. Oke, misalnya saya suka si A, si B, passion saya mungkin mau menyamai dia, tapi kita nggak bisa seperti dia. Atau misalnya pola pikir dia sudah maju ke depan, boleh kita hal positifnya diambil, tapi kita tidak bisa menyamai atau menjadi followernya dia. Bisa menciptakan sesuatu. Ya. Wow. Berarti ini kayak 21st century skill ya yang harus dimiliki ya di masa sekarang ya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Kita harus punya kita harus secara diri sendiri kita harus punya pikiran yang benar-benar maju ke depan. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Atau misalnya si A begini kok saya harus kayak si A. Anak zaman sekarang saya nggak mau nyebutin negara nanti ini jadi viral semua pada mau jadi YouTuber kan? Iya betul yeah. Bang. Nah, yeah. Iya kan? Ya misalnya ini Mr. Bakut suka sekali dengan gaya Korea. Dia mengikuti gaya Korea. Kenapa dia tidak menciptakan fashion dia sendiri gitu? contohnya yang interesting itu. Ya, contohnya seperti itu. Kenapa tidak menciptakan passion sendiri yang akhirnya suatu kesukaan kita jadi hobi yang akhirnya kita bisa menciptakan passion kita sendiri. Entah kita menjadi desainer. Iya. Kenapa menjadi... harus? Kenapa harus kiblatnya ke Kim Jongkok, apalah dan sama sebagainya, iya kan? Jongkok ini yang ada di BTS gitu ya, Pak. Iya. Makanan BTS apalah, aduh. Ya, oke. Okay. Ya, kenapa kita tidak menciptakan yang memang benar-benar Indonesia banget? Kita di Indonesia, kenapa lebih dari 50% kiblat kita tuh kesana semua? Kenapa sebagai orang Indonesia, generasi-generasi muda Indonesia itu tidak berpikir, kenapa kita tuh harus jadi follower terus? Kenapa kita tuh menciptakan sendiri? Gitu? Apakah anak muda sekarang berpikir seperti di sana? Saya rasa ada beberapa, tapi saya rasa sebagian besar itu mereka masih sebagai follower. Contohnya misalnya kita dari kedisiplinan ya, memang ya banyak anak-anak muda sekarang bahkan kita mungkin mereka juga mencontoh dari apa yang sudah dilakukan segi disiplin. Saya beberapa kali pernah pergi sama teman saya, ini harus sudah tahu lampu merah itu tandanya berhenti, dia terobos, sudah tahu jalan satu arah, kenapa dia berbalik arah. Iya. Itu kedisiplinan yang memang harusnya kita jaga gitu. Kedisiplinan harus kita jaga. Kenapa itu dilanggar? Itu sebagai hal kecil ya. Itu sebagai hal kecil yang kita sendiri aja kadang-kadang nggak sadar bahwa itu hal kecil yang harus ditanamkan. Bagaimana hal kecil disiplin ke depan bisa dilakukan kalau dari hal kecil aja kita udah langgar. Iya. Gimana kita menciptakan? Wow, betul sekali, mantap. Basicnya ya. Ah. Iya. Sahabat VLC yang merasa usianya generasi, nih mohon maaf nih, itu didengarin ya. Silakan setelah VLC Indonesia cuci wajah, wash your face, cuci wajah. Kemudian lihat cermin, kemudian katakan pada diri kalian bahwa saya nggak mau jadi sekedar follower saja. Ya. Saya harus menjadi seorang pemimpin gitu ya. Ya benar. Setidaknya pemimpin buat diri sendiri loh. Pemimpin betul. Bukan buat orang lain. Karena pemimpin itu bukan memimpin orang banyak, tapi setidaknya untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin banyak orang, kalau memimpin diri kita sendiri aja nggak bisa. Gitu. Betul Kak, itu fenomena yang sekarang apalagi ya di zaman sekolah online terkadang juga ada yang kebalik gitu. Misalkan dia bangun hingga malam, larut malam, tetapi di siang harinya dia tidur gitu sampai
mungkin mataharinya udah di ubun-ubun gitu ya. Makanya itu mungkin salah satu contoh kasusnya seperti itu, Kak. Iya, kalau di Indonesia itu namanya kalong ya. Kalong ya, ya. Malam dari siang-siang jadi malam. Nah, itu. Betul. Budaya global itu misalnya kita itu semakin keras. Hal kecil lainnya yang akan saya contohkan, anak muda sekarang sering banget saya mungkin ada tiga kalimat yang menjadikan dia itu ini orangnya disiplin atau ini orangnya karakternya bagus atau tidak. Kalimat yang sulit banget diucapkan adalah pertama, mohon maaf, terima kasih, dan tolong. Itu aja dulu. Itu sebenarnya dari kecil saya selalu diajarkan sama orang tua saya. Mau jadi apapun kamu, seperti apapun kamu, jangan lupa tiga kali ini. Tolong, maaf, terima kasih. Sebetulnya, sebetulnya Kak Yati, saya yakin sekali sahabat Versi sebetulnya paham betul mengenai adab terima kasih, mohon maaf dan permisi. Cuma yang hilang kali ya, hilangnya rasa loyalitas yang ada pada diri kita nih. Sehingga kalimat itu menjadi hampa, enggak punya makna. Iya. Enggak punya makna sama sekali. Benar. Banyak anak sekarang itu lebih ke gengsi. Misalnya dari segi ekonomi dia sudah agak lebih dikit, dia nyuruh bawahannya atau dia di segi posisi juga agak dikit untuk minta tolong sama bawahannya tuh sulit banget. Padahal itu nggak akan menjadikan kita tuh rugi atau nggak akan menjadikan itu bukan apa-apa gitu untuk mengucapkan tiga kalimat itu. Kita justru lebih akan dihargai. Baik, Kak Yeti, ini kan masih ada beberapa menit nih. Saya tertarik dengan slide dari sini nih. Mungkin secara singkat bisa disampaikan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki ya, yang membentuk generasi bangsa. Nah, itu ya, perilaku bawaan yang dimaksud itu seperti apa sebetulnya? Generasi sebenarnya itu dibentuk oleh dua hal. Pertama, perilaku bawaan. Yang tadi saya sebutkan 0 sampai 17 tahun itu adalah generasi bawaan, perilaku bawaan. Jadi apa yang dia bentuk 0 sampai 17 tahun, kalau misalnya dia perilakunya buruk, setelah 17 tahun apakah dia akan bertahan dengan perilaku seperti itu atau dia mau berubahnya secara kontinu atau secara lebih baik. Yang kedua adalah role model atau generasi milenial atau generasi Gen. Dan apa namanya role modelnya dia siapa? Seperti yang tadi bilang Mr. Bako, kalau Mr. Bako role modelnya BTS, mohon maaf, ya mungkin dia akan jadi followernya BTS tanpa dia sadari bahwa dia tuh akan jadi orang lain, bukan jadi diri dia sendiri. Wow. Menarik, itu didengarin baik-baik ya sahabat Versi. Setelah ini mungkin bisa disampaikan kepada anak muridnya, siswanya, atau adik-adiknya, atau temannya, siapa aja nih. Jadi ada dua bentuk tadi, tadi bawaan dan seterusnya ada role model ya. Iya. Nah, oke, apalagi nih, ini masih ada sekitar 2 menit, 3 menit. Paling 5 menit lagi ya. Milenial sekarang itu tidak bisa dinasehati seperti anak zaman dulu ya. Mungkin kalau dulu saya dikasih tahu ini itu nurut gitu. Kalau anak sekarang itu nggak bisa. Ada bukti nggak? Nggak bisa. Contohnya yang sudah punya anak, coba kasih tahu ini itu. Mereka nurut pada saat itu. Di belakang mereka, kalau misalnya jangan main handphone nih. Dia orang tuanya ditinggal, handphonenya ditaruh, dia kan main handphone lagi. Iya, generasi sekarang tuh akan seperti itu. Bagaimana pendekatannya itu, Kak, kalau seperti itu? Nah, untuk generasi milenial. Kenapa saya katakan dan ketika sebentar. Ini ya, kayaknya silakan. Penting banget nih kalau misalkan buat guru juga ya, ini penting selain dari orang tua yang masih punya anak kecil gitu yang iya. Yang akhirnya mereka karena apa yang dia mau dengan apa yang misalnya orang tuanya katakan atau rekannya katakan itu tidak sinkron dengan pola pikirnya dia, yang akhirnya mereka akan sulit fokus karena apakah saya akan ngikutin apa kata orang tua saya, apa ngikutin kemauan saya nih, jadi akan sulit fokus ya. Kenapa saya katakan sulit fokus? Ketika mereka bosan dengan satu misalnya ada berita apa dia akan pindah ke slide yang lain. Pertama dia akan ngikutin orang tuanya dulu, tapi pelan-pelan orang tuanya sudah tidak ngeliatin dia, atau misalnya sudah
tidak fokus lagi untuk cek si anak, dia akan nyari berita-berita lain atau misalnya nyari info-info tentang lain gitu ya. Tapi generasi milenial saya akui positifnya banyak. Kenapa saya bilang positifnya banyak? Jangan salah, mereka menjadi multitasking. Bayangkan anaknya sekarang pagi sekolah, siang ikut kursus, sore-sorenya ikut olahraga, malamnya mabar sama teman-temannya. Yang akhirnya ketika malam mabar main online, main Instagram, main Facebook, yang akhirnya tanpa kita sadari mereka akan jadi gadget driven. Wow. Ya, mereka jadi, akan jadi gadget driven. Berarti, okay. Gadget apa? Gadget apa, Kak? Gadget driven. Jadi dia akan tergantung ya istilahnya sama handphone, dia akan ketergantungan sama handphone. Jadi dia akan karena begini. Karena yang bermasalah hari ini sebetulnya selain dunia digital yang dimiliki oleh generasi milenial ya Kak Yati, yang seperti bukan hanya tsunami yang pernah terjadi di Aceh, tetapi tsunami informasi ini yang cukup berbahaya sehingga muncul banyak berita yang nggak bagus, ada hoax lah dan sebagainya kan. Nah, ini yang sebetulnya yang harus difilter ya, diselektif, karena tsunami informasi ini cukup berbahaya itu Kak Yati. Zaman saya sekolah, zaman saya juga masih kuliah baru-baru ini, dulu tuh buku tuh adalah salah satu bahan ajaran saya. Kalau sekarang anak muda sekarang cukup bawa handphone, guru dia adalah Google. Nah itu yang saya bilang saya kurang setuju gitu, karena memori dia adalah ditaruh di Google, bukan ditaruh di pikiran dia. Kalau kita buku segitu banyak yang mungkin kita bawa, kalau mereka bawa handphone itu buka Google, yang tanpa mereka sadari Google itu kadang-kadang hanya di beberapa informasinya itu tidak valid. Oke, okay. Ya, wow. Betul-betul. Tapi sebetulnya sedikit dilema juga nih Kak, karena kan untuk pembelajaran ya khususnya online kita selalu menggunakan gadget ini ya. Dan tapi memang itu sih paling utamanya adalah untuk controllingnya itu seperti apa gitu dari orang tuanya atau dari gurunya. Iya. Controllingnya kita ada di bawah. Menurut saya yang harus dirubah adalah pola pikirnya. Jangan menggunakan memori Google yang tadi saya bilang, tapi menggunakan memori kita sendiri. Karena memori kita lebih bisa menyaring informasi lebih waras. Okay. Baik, nah, Kak Yati ditahan ya dulu. Okay. Ini terakhir nih. Ini justru poin yang paling penting. Siap-siap, Kak. Tidak sampaikan lagi. Nah, apa yang kita katakan di karakter milenial sekarang ini adalah kembali ke diri kita sendiri, kembali ke sikap si anak itu sendiri ya. Karena yang menentukan kita ke depan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Karena di samping orang-orang sekitar, di samping orang tua kita ya, hal positif yang kita cari, yang hal positif yang kita lakukan itu yang menjadi dasar. Nah, ini beberapa masukan atau beberapa analisis yang saya lakukan untuk karakter milenial yang paling penting selain yang tadi beberapa poin yang saya sebutkan adalah yang pertama. Selalu berpikir positif dengan segala sesuatu jika ingin jadi anak milenial yang maju dan sukses di bidangnya masing-masing. Yang kedua, berteman dengan siapapun. Jangan pernah membatasi diri. Mau termasuk berteman dengan VLC Indonesia. That's right. Mau berteman dengan si miskin, si kaya, si pintar, si bodoh. Sebenarnya saya nggak pernah suka bilang, oh si ini bodoh, si ini pintar. Yang ada tuh hanya orang malas ya. Nggak ada yang bodoh. Yeah. Yang ketiga, disiplin. Ya, jangan pernah mencoba lawan arus lagi atau nabrak lampu merah lagi. Yang keempat, tidak menunda segala hal. Jangan cepat puas dengan pencapaian. Kalau kata orang Indonesia tuh, apa kata orang Sunda tuh maruk ya. Kata orang Sunda jangan maruk. Tapi menurut saya bukan itu. Jangan cepat puas dengan pencapaian. Pencapaian apapun kita ingin selalu lebih lagi. Selalu ingin tahu tentang hal-hal positif, bukan mencari hal yang negatif. Karena ketika kita mencari tahu hal negatif, secara tidak sadar, pikiran kita akan terbawa ke sana. Pikiran kita akan terbawa ke hal-hal negatif. Yang selanjutnya, jangan pernah terkontaminasi dengan omongan negatif orang lain. Omongan negatif orang lain ke kita akan menjadi inputan negatif aja. Wow, contohnya seperti ini ya, Aisyahir, kamu bisa apa coba? Kamu itu nggak ada apa-apanya kan? Jadi itu sudah masuk ke bullying kan? Sudah masuk menjurus mencederai atau melukai pikiran dan hati seseorang kan? Iya.
Jangan salah. Dulu saya, kenapa jadi saya yang sekarang itu adalah hasil dari omongan negatif orang. Tapi saya buktikan bahwa saya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Buktikan dengan prestasi. Jadi omongan negatif orang, patahkan omongan mereka. Jadilah kita yang lebih baik. Kalau orang katakan kita harus lebih pintar. Ya, betul sekali. Wow, dengar itu ya. Wow, luar biasa. Kita harus terus maju. Kalau misalnya orang, oh kamu nggak bisa jadi apa-apa. Kita harus jadi something. Kita harus jadi sesuatu. Ya. Yang selanjutnya konsen pada skill dan pengembangan diri. Fokuskan sama diri sendiri. Bukan berarti nggak peduli sama orang lain. Ya. Kita konsen sama skill dan kemampuan diri. Implementasikan. Jangan pernah takut gagal ya. Yang selanjutnya jangan pernah takut gagal. Gagal, oke. Apa itu patut kita coba? Iya. Kegagalan itu kalau bagi saya ya beberapa kali gagal bukan berarti ketika saya gagal saya udah nggak bisa ngapa-ngapain atau sudah mati, enggak. Kita harus lebih maju lagi. Mungkin bahasanya kalau di versi kita ganti. Jangan takut gagal, kita ganti jangan cepat langsung sukses. Ya, jadi gagal dulu gitu ya. Gagal dulu. Ini aduh saya makasih banget nih sama Kak Yeti ya. Itu semua yang barusan diucapkan bisa saya ATM. Maksudnya itu saya tiru saja untuk saya sampaikan ke siswa saya mungkin nanti. Itu hal-hal positif yang memang harus selalu disampaikan ke mereka supaya bisa termotivasi gitu kan. Terima kasih sekali nih Kak. Nah ini terakhir yang patut kita ingat adalah karakter itu tidak bisa diucapkan. Kita nggak bisa mengucapkan karakter orang. Tapi karakter itu bukan knowledge atau pengetahuan, tetapi harus menjadi teladan dan menjadi kebiasaan baru. Baru terbentuklah karakter milenial yang berkualitas. Jadi kakak Dila, jangan cuma bilang kakak Dila itu baik, tapi nggak pernah nunjukin sikap baiknya. Iya. Ya, istri Bapak itu orangnya jujur, tetapi banyak bohongnya faktanya. Betul, kan? Betul, iya. Masya Allah. Baik, saya kira sesi pertama sudah selesai. Nanti kita akan bahas lebih mengupas lagi di sisi Q&A, tanya-jawab dari topik pertama sampai topik kedua. Dari topik pertama, membahas tentang secara global universal mengenai negara dengan kemampuan sertifikat TKT. Sedangkan Kak Yeti membahas tentang bagaimana generasi langgas. Generasi langgas itu sebetulnya generasi milenial yang sukanya mau boomers ya, echo boomers, atau sukanya mau fantastik atau booming. Itu generasi milenial hari ini. Nah, untuk itu kita buka langsung saja sesi Q&A. Silakan bebas, mau di part 1 atau part 2 silakan. Mau ke Coach Nis maupun ke Kak Yeti. Boleh. Ayo kesempatan. Mister Bako, pertanyaannya boleh dituliskan di ruang Zoom atau chat ya, ruang chat. Betul, Zoom. Bisa di chat room, tetapi akan lebih baik kalau baik dan mengena kalau misalkan langsung disampaikan gitu pertanyaannya ya. Silakan, ini kesempatan bisa susah payah loh saya datangkan Coach Nis ini. Dan ini sangat menarik sekali ini, aduh. Gimana kalau misalkan? Silakan bertanya. Atau ada di chat room? Ada pertanyaan di chat room? Oke, silakan Ainur Syahira. Ya. Saya dari Selangor, Malaysia. Jadi mau dari Selangor. Halo Selangor. Hai Selangor. Jadi mau menggunakan perantaran bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia atau bahasa Inggris? Bahasa Sunda bisa. Saya bisa ketiga-tiga bahasa itu sudah bisa. Wow, amazing. Soalnya saya itu belajar di Palembang, Indonesia. Oh. Wow, yeah. Poliglot juga ya. Boleh silakan senyaman kakak aja. Iya. Nah, soal jadi bahasa apa ya? Indonesia aja, terserah. Ke Coach Nis. Silakan. Oh, jadi bahasa Malaysia aja lah sama orang Malaysia. Boleh. Okay. Soalan saya tadi kalau nak ikut kelas apa tadi? TKT. Jadi kalau boleh tahu tak berapa harga ataupun event? Boleh. Lagi? Dan juga waktu pembelajaran. Contohnya sekarang ni kita belajar dengan media apa online. Jadi adakah hari minggu ataupun hari bekerja ke macam mana? Jadi nak tahu. Thank you Aino. Thank you. Glad that you are very capable to speak different languages. Good job. Okay.
Alright, basically for TKT, kita ada dua cara ya. Di mana satu, memang kita guna online untuk kursus persediaannya, siap-siaganya. Yang nanti kalau di Indonesia boleh hubungi Tuan Bako. Tapi yang di Malaysia, directly dengan saya ataupun Puan Yuri. Mana ya Puan Yuri? Kita angkat tangan Puan Yuri. Silakan hubungi Tuan Bako ya, Tuan Bako. Mr. Bako. Yang mana Bako, problemnya ya. Kerana dia ada untuk working adult ya. In-service teacher ataupun dos yang baru-baru ya, yang baru nak join. Basically kita akan buat uji minggu. Kecuali ada public holiday yang mana semua orang cuti. Dan kita buatlah. Di Malaysia kami tak boleh keluar lah. Lockdown. Ya, sama juga di sini. Sama. Indonesia jadi, lockdown. Ya, peperiksaannya basically akan ada contoh kita yang ni yang akan datang adalah bulan 10, bulan 11 dan bulan 12 kita ada. Dan cara dia untuk, sebab dia adalah technical lah, dia bukan teori sangat, technical. So biasanya kita alignkan dengan untuk menjadikan jurulatih anda sebagai jurulatih kad ASKA ni. Saya share sebentar background saya. Ini mungkin nampak tak? KASK. Mungkin Teacher Aisyah, Teacher ni boleh nampak tak? Okay. KASK, ya. Ini KASK. Mana KASK? Tak, ini kan ASK. ASK. Oh, ya. Yeah. Enggak pasti sama ada foundernya di sini atau enggak. Ya, so bukan saya mau jualan, tapi saya mau tunjuk ini adalah katalis. Kami telah menang di Indonesia di peringkat antarabangsa gold medal, iaitu yang di Aisyah pegang tu ya. Yang mana tadi kan Primayanti mengatakan ada yang ini ya, ada yang mereka bagaimana nak kuasai bahasa Inggeris. Kita ada tool sebenarnya. Tuan Bako, okay, bagaimana yang kita gunakan KASK ini untuk kita bantu pelajar jadi mudah kuasai bahasa Inggeris. Dan dalam ini, Ainu, dia ada cakap pasal Cambridge juga. Okey. KASK ini kita ada untuk sediakan para pelajar bersedia, dan cikgu juga tahu cara. Because dalam Cambridge syllabus, kita tak ajar teori. Kalau grammar, bukannya kita tahu grammar itu apa? Ini bisa, ini bisa dihantar tak? Ini bisa dihantar tak ke VLC? Bisa, saya akan bagi, saya akan bagikan pada VLC 2 unit ya, percuma. Wow! Gratis. Really? Are you serious? One for you, terbakar, one for you. Kan, si Priyanti, one for you, okay? Oh, wow. Okay, cuma di sini ada 4 bahasa ya. Yang pertama cuma bayar, cuma bayar ongkirnya. Ongkirnya apa? Oh, ongkir itu ongkos kirim. Ongkos kirim ya. yang ini ya gratis, yang tapi yang ini ongkirnya. Okay, kenapa? Di sini kami cari jalan bagaimana. Sebab biasanya di Malaysia, saya enggak tahu di Indonesia bagaimana ya. Di Malaysia, pelajar mengatakan bahasa Inggeris ini bahasa alien language. Ya, so bagi mereka susah. Iya, susah betul Coach Nis, dan banyak yang masih ketakutan gitu untuk. Iya, ketakutan ya, especially spontaneous-nya. Bila kenapa cakap spontaneous-nya takut ya. Jadi bagaimana program-program yang kita adakan Ainun, nanti harganya nanti boleh mungkin Pak Yuri belikan kontak number untuk ni ya. Untuk berhubung dengan Pak Yuri. Namun kita adakan programnya hujung minggu, weekend. Dan ya weekend ya, weekend di sini dan sana sama kan Indonesia kan, okay? Nanti Coach Nis kalau misalkan sahabat VLC mau bertanya banyak hal, bisa juga menghubungi di grup VLC, bisa. Ada ya. Ada. Mereka masuk di grup VLC insya Allah. Ya. So nanti di Indonesia memang kontak personnya Mr. Bakor yang akan hubungi. Yang ini sangat bagus ya, si Priyanti foto saya ada anak. Wah, siapa itu Shopee? Sekali lagi Coach Nis, itu dua gratis buat Mr. Bako sama Teh Prima ya? Iya, betul. Oh iya, benar. Ya, okay, saya mau Sis Pianti gunakan dengan pelajar, sama juga dengan yang lain di Malaysia juga gunakan dengan pelajar, sebab ini adanya bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan Jawi. So, bahasa Arab juga ada, bahasa Jawi juga ada. Yang satu lagi warna birunya ada ke Aisyah? Antaranya jurulatih Aisyah juga yang warna biru, packagingnya ada, Cicilila. Okay. Yang birunya ada Mandarin. Jadi kita kata itu adalah medium sahaja. Ya, itu ya, medium saja. Yang penting dalam syllabus Cambridge, kita mau bantu anak-anak mempunyai kemahiran berfikir. Wow. So, ada sedikit, saya ambil masa sedikit, terangkan sedikit saja dalam sepanjang dua. Ada isunya adalah mereka menyangkakan belajar bahasa ini belajar bahasa.
sebenarnya dalam Cambridge, syllabus Cambridge, kita bukan belajar bahasa semata-mata bahasa. Yeah. Kita belajar tentang culture. Tadi macam Pak Yati, Asis Yati kata dia, kita baca pasal culture. Macam mana kita menetapkan moral value. So dalam KIS, ianya lengkap. Moral value. Dia, laginya bagusnya ada, kita boleh, kita panggil, kita boleh jadi judgmental ya. Ini kita suka budak ini, kita suka budak ini, kita just terus kata dia bagus. Dalam KDSK, kita memang alignkan dengan SEFER, yang mana kita terus letakkan penilaian secara santai. Kita panggil, kalau teacher, kita panggil informal assessments. Informal assessments. Okay. Informal assessments. So, banyak yang kita boleh belajar daripada situ. Coach Nis, karena Coach Nis sudah hadir di VLC Indonesia dan sahabat kita sudah mendengar, Ada tak bonus-bonus diskon-diskon kalau misalkan ada sama PLC mengharapkan barang-barang itu, benda itu. Oh, ini namanya kan ESK lah, Mr. Nak benda ya. Nak benda ya. Itu benda-benda. Nah, benda ya. Saya kira benda. Okey, apa itu benda-benda? Okey. Jadi, disebabkan itu kan ESK ini juga diiktiraf oleh pihak Cambridge. Makanya KESK juga menjadi Preparational Center for English Cambridge Qualification. Qualifications, yeah. So I know, Ashra, I hope that I answer your questions. Yes, The program is on Sunday and Saturday or Sunday. Basically, I'll normally do during the evening time, afternoons. Sebab apa pagi biasanya guru-guru mengajar. So how long is for the total time for? Okay, begini ya, basically dia untuk ada yang spesifik berapa jam kena ambil. It depends on your your proficiency. Yang I know, it depend. So program-program contohnya besok saya akan adakan satu kursus guru yang mana saya punya concernnya adalah pada phonology. Phonology. The sound of the sound of 24 sound of consonants. Ya, ramai enggak tahu. Even kalau ada yang ambil TESOL juga, enggak tahu itu sangat. Enggak begitu emphasize sangat. Menggunakan KESK lagi. Ini sebagai tools-nya. Ya, besok kalau mau yang sama mau, boleh hubungi Pak Yuri yang di Malaysia. Jamnya pukul 3 hingga 5.30. Saya dedahkan terus kita panggil the magic symbols. Wow. Ya. Oh, wonder. Okay. Boleh ikut enggak ya gitu? Okay. Boleh, tapi kena arrange. Okay, boleh. Ditahan dulu Coach Nis karena masih ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Saya malah berterima kasih banget buat Ainur Syahira karena dengan pertanyaannya kita dapat hadiah. Berkahnya. Terima kasih ya. Baik, pertanyaan selanjutnya siapa nih? Masih ada Kak Yeti membahas tentang karakter milenial seperti apa, Kak Ma? Generasi langgas seperti apa? Silakan. Masih ada Coach Nis? Ayo kemap. Itu Cikgu Faris mau tanya itu. Cikgu Faris yang mana nih? Saya tidak paham nih yang mana nih. Cikgu Faris mau tanya apa? Langsung karakter. Di unmute aja mungkin ya. Ya, Cikgu Faris. Cikgu Faris silakan. Siati. Ya, dosen Yati. Ya, Cikgu Faris silakan di unmute. Itu sudah standby itu pertanyaan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Suara saya jelas ya? Jelas sekali. Alright. So saya nak tanya pasal karakter Millennium tu. Okay, saya nak tanya mengenai adakah memang sebab gadget karakter Millennium ni lain daripada karakter yang sebelum-sebelumnya zaman-zaman kita? Adakah perbezaan karakter tu disebabkan gadget only? Pertanyaannya, apakah bisa di pahami, Kak Yati? Gitu, baik, silakan. Thank you. Unmute, Kak Yati. Sebentar. Terima kasih, Cik Bupar, ya, saya panggilnya ya. Apakah ada perbedaan zaman kita dulu menggunakan gadget dengan milenial sekarang ketika menggunakan gadget? Itu ya pertanyaannya. Maaf ya, takutnya ada kendala bahasa nih yang nggak saya pahami. Mungkin lebih pasnya, Kak Yati, apakah betul, ini hanya meyakinkan, penguatan, apakah betul asbab di gadget itu menjadi sehingga generasi ada perubahan karakter. Apakah betul itu satu-satunya atau mungkin ada hal lain? Banyak hal lain sebenarnya.
Jadi bukan hanya dari gadget ya. Betul. Bukan hanya dari gadget, tapi yang paling sekarang mendominasi adalah gadget beserta informasi-informasi yang ada di dalamnya. Oh ya, jadi penggunaan gadget sekarang sangat mempengaruhi perubahan karakter itu ya untuk kaum muda atau milenial zaman sekarang. Hanya mungkin bagaimana? Iya betul. Contoh kecilnya gini, dulu zaman saya masih SD, SMP atau SMA, dulu kalau misalnya maghrib untuk muslim ya, kalau misalnya maghrib itu kita ada ngaji sore-sore di masjid itu. Untuk anak sekarang saya sudah jarang melihat itu. Ada juga, cuma mobile sore-sore. Ya, Mobile Legends sore-sore. Iya, Mobile Legends sore-sore. Malah kebanyakan tuh Mobile Legends sore-sore gitu ada. Anak muda sekarang tuh lebih banyaknya nongkrong sambil mabar. Mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya, hanya sebagian besar. Dan itu kita tidak pungkiri itu. Memang banyak. Nah ini jadi pertanyaan lagi nih, menyambung ya sama tadi dari Cikgu Faris ya. Berarti sebetulnya peran penting dari siapa untuk bisa apa menyeimbangkan gitu supaya perubahan karakter itu tidak terlalu ke arah negatif misalkan. Untuk menumbuhkan rasa positifnya atau termotivasi lebih ke hal positif walaupun dia sebetulnya adalah pengguna aktif gadget tuh seperti apa dan peran dari siapa yang bisa untuk masuk gitu mengarahkannya. Tentunya dari yang pertama itu tentunya dari orang tua ya dan lingkungan sekitarnya. Tapi yang saya bahas tadi di akhir adalah dari diri dia sendiri. Bisa nge-cover enggak? Bisa ngelindungi dirinya dia enggak dari kontaminasi-kontaminasi yang ada. Jadi kembali ke diri. Jadi bentuklah diri kita sebaik mungkin, terutama peran orang tua itu lebih penting dan di lingkungan mana kita berada. Jadi pandai memilih teman juga ya untuk bisa. Ini nyambung Cikgu Paris sebelum masuk. Saya ingin menyampaikan ke sahabat PLC. Ini sebetulnya PLC hanya bagian salah satu dari ruang untuk mendapatkan banyak hasanah keilmuan ya, pengetahuan. Nah, jika misalkan sahabat PLC mohon maaf punya orang tua yang tidak peduli terhadap karakternya saudaranya, tidak peduli, don't care about your attitude ya dari mama sama papa. Nah, kembali ke kita memang ya. Kita yang harus sadar diri, aware terhadap diri kita bahwa orang tua saya cukup tidak peduli terhadap saya. Nah, lalu siapa yang disalahkan? Jangan menyalahkan orang tua. Salahkan diri kamu, diri kalian, diri saya kalau tidak ada perubahan yang baik. Saya kira itu tambahnya bagus banget dari Kak Yeti. Wow, lanjut Teh Prima. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan sesi kedua. Silakan sebelum kita tutup, ini masih ada 20 menit. Masih ada nih. Tadi sebetulnya saya masih ada sedikit ini Mr. Bako untuk Coach Nis nih ya. Masih ada sedikit pertanyaan, boleh Kak? Bisa. Kalau misalkan jadi sambil silakan, menunggu silakan pertanyaan dari yang lain mungkin ya. Kalau untuk ambil untuk students evaluations ya from Cambridge. Itu gimana caranya gitu untuk prosedur supaya bisa melakukannya di sekolah kita misalkan. Boleh saya tahu kategori pelajarnya umumnya range-nya berapa? Range-nya ya antara 15 sampai 17. Oh, itu kiranya kalau di sini ya kita panggil secondary up. Secondary up, ya. Dari segi evaluation-nya, kalau untuk yang di Asia begitu, kita suggest paling rendah yang ambilnya B1 preliminary, Cambridge Assessments, B1 preliminary, yang mana tahapnya kalau boleh dia achieve sampai B1. Ya, kalau enggak, kalau masa kata kalau dia yang lemah, kadang-kadang usianya ya tinggi, tapi penguasaan bahasa Inggrisnya ibarat macam di tahap yang masih kita panggil sederhana ataupun low atau moderate, kita boleh juga usulkan untuk ambil A2 keys, not A2 movers. It's the movers terlalu rendah. Ya, so untuk primary, so mereka boleh pergi boleh ambil A2 keys for school, mahupun B1 preliminary for school. Namun jika ada yang di usia begitu, tahap bahasa Inggrisnya superb, ya, boleh skip daripada B1 preliminary, terus saja pergi ke B2.
B2 for school means the higher level. Apa apa yeah. bagusnya ya, Sis Priyanti? Mereka ada ini kalaunya tamat ya pengajian di peringkat sekolah ya sebelum ke universitas. Mereka yeah. memang ada satu profil yang tinggi. For example, mereka mau duduki minta scholarship, kan? Betul. Contohnya mereka yang with the international qualifications and without, mm-hmm. of course, keutamanya diberikan kepada yang ada qualification ini. So basically, apa yang boleh dibuat? Mungkin boleh komunikasi nanti dengan Ibu Yuri, yang mana kami boleh berikan proficiency test. Untuk kita boleh sediakan dalam Google Form saja proficiency test yang mana kita boleh kenal pasti belajarnya di level mana. Even di certain di age yang begitu harusnya ambil A2 keys for school or B1 plenary for school or straight saja kepada B2. So itu untuk para pelajar. Jadi kalau gurunya makanya gurunya kalau ingin kondakkan kursus yang begini secara online, makanya perlu ada TKT, SELP dan SELS kualifikasi. Even kalau bisa kata gurunya itu bukan daripada background ya, maka bisa kata bukan tiada TESOL, enggak ada apa ni, panggil apa degree di sana, sarjana ya, bagaimana? Sarjana betul, ya sarjana. Enggak ada sarjana muda dalam bahasa Inggris ataupun sarjana dalam master dalam bahasa Inggris. Ini adalah kita panggil gantiannya, yang mana ianya PA. Dan lebih tinggi kerana dianya accepted dalam 60 countries. Begitu. Okay. Coach Nis, ini kan menarik ya Coach Nis. Ini interesting banget ya buat saya dan sahabat PLC ini. Ada tak? Ini saya coba bahasa Melayu nih. Ada tak? Ada tak tes buat sahabat PLC ini? Kita mau coba tes gratis nih. Bentuk contohnya seperti apa tiket ini? Ayo jadwal waktunya kita ketemu di jadwal khusus untuk sahabat VLC yang berkesempatan hadir ikut gratis tes tiket ini seperti apa sih? Sebelum menduduki simulation question for TKT. Simulation question for TKT. Kita buat dulu proficiency-nya. Kita tes dulu proficiency-nya. Okay. Tapi boleh tak? Ya. Boleh. Kita tes dulu nanti yang itu. Nanti mungkin Mr. Bako, saya sudi kalau dijemput. Bila sudah kalau sahabat-sahabat BLC maupun yang di Malaysia, kalau mau sudah habisnya menjawab soalan itu, saya boleh bagi evaluation secara percuma saat kita ada dalam sejam begini ya, kita kata bagaimana apa harus dibuat next step. Ya, apa yang kita buat sebagai master trainer, saya memikul tanggungjawab itu. Ya. Terima kasih Coach Nis. Baik Coach Nis, tahan dulu. Saya mau tanya dulu ke sahabat PLC. Sahabat PLC Indonesia mau tak ikut simulasi latihan TKT? Free. Ya. Yes. Mau tak? Dan nanti ada feedback-nya dari Coach Nis ya. Kalau nggak ada yang jawab, nggak ada raise hand, nggak usah kan Coach Nis, nggak jadi. Apa ya? Boleh juga minta yang lain kan macam CCT kalau ada graduate daripada universitinya untuk kita kembangkan lagi. Biasa saya kata Inggrisnya hanya medium of language yang mau. So kita boleh adakan. InsyaAllah. Saya kalau boleh enggak mau apa yang kita usahakan hari ini tamatnya di sini. Ya. Yang jelas PLC Indonesia begitu saya dapat nomornya. Ya, begitu saya dapat nomornya Coach Nis, begitu saya berkenalan Coach Nis, itu selamanya sampai mati akan berkenalan dengan saya. Wah, terima kasih sekali Kak ini untuk apa privilege ya kalau saya bilang ya, karena dari forum sekarang ini istimewa buat VLC ya. Istimewa banget kedatangan Coach Nis sama Kak Yeti. Baik, Teh Prima, ini masih ada beberapa menit nih. Kita buka lagi pertanyaan ayo sama Kak Yeti atau Coach Nis sebelum saya memberikan pertanyaan. Silakan. Ayo, bisa bertanya negara mana yang paling bagus untuk didatangi untuk mengajar atau mendidik di sana dari 60 negara? Ada soalan? Ada enggak 60 negara itu Indonesia masuk enggak? Iya. Indonesia masuk.
Indonesia masuk. Kadang-kadang kerana ada yang kalau di Malaysia kita panggil golongan T20 ya, professional. Those professional, mereka sangat menitik beratkan ya kualifikasi yang tenaga pengajar itu ada apa. Jadi kadang-kadang ada yang misalnya saya kata bukan enggak ada guru bagus, guru-gurunya di Indonesia kan ataupun di Malaysia juga. Mengapa cari yang di luar? Karena ada certification itu. Ya, karena certification itu. Jadi kalau kata saya, kalau Middle East, sebab saya dulu ambassador, saya menjaga Middle East ya. Saya selalu ke Iran, Abu Dhabi, Dubai. Wow, ya. Saya pengen deh. Alright, ha, ya panas sana, panas. Okay, Coach Nis, satu lagi Coach Nis. Ini saya mewakili pertanyaan dari teman Nipas pasti ini. Saya mau bagi tahu. Untuk pengetahuan Anda di Malaysia dan Indonesia, golongan-golongan dari Middle East sangat suka cari gurunya atau tenaga pengajar daripada kita negara Asia. Kamu tahu enggak? Kenapa sini? Kenapa coba? Kita agak lembut, lemah lembut orangnya, beretika orangnya. Kita enggak kasar. Ya. Bisa dilihat ini, dari ini kesempatan yang bagus ini ya untuk sahabat LC semua ini, apalagi masih sangat muda-muda gitu anak milenial bisa tadi cara dari bagaimana menyalurkan ke yang karakter milenial yang punya mimpi ya bisa diarahkan ke situ tuh nanti bisa jadi pelajar mereka sanggup bayar sis Prianti, mereka sanggup bayar. Kadang-kadang satu bulan ya, kalau kata khususnya satu bulan. Nah, bocoran nih. Iya, mereka sanggup bayar sehingga kalau di Malaysia kita panggil RM 1.000-1.500. Wow. Coach Nis, saya mau tanya terakhir dari saya nih sebelum ke sahabat Kelsey. Dari tadi kan sudah membahas proses tiketnya bagaimana, negaranya 60 negara sudah disiapkan. Nah, mengenai gaji, salary, itu yang gaji siapa tuh? Kalau misalkan Dilah Yahaya ke sana tuh. Dia begini ya, gajinya agak saya rasa sisiati pun mungkin ini ya pasal graduate ini dia begini. It's more about takat pasal gaji. Contoh kalau kamu sekalipun ada tiket tapi kamu enggak ada practicalnya, ya hands onnya, kemungkinan kamu tak dibayar banyak. Kamu tidak punya kreativiti. Sebab itu saya kata kat ASK-nya ya, kenapa menggunakan ASK-nya? Sebab ini sudah international ini, ya. Jadi kalau kamu enggak ada kreativitinya, so kemungkinan kamu tak dibayar tinggi. Namun, contoh begini ya, kamu ajar seorang pelajar dengan kamu ajar ramai pelajar. Yang seorang ini, dia minta 3 bulan, sanggup bayar kamu 5,000. Kalau di Indonesia berapa ya, Ibu Yuri? 5,000, 15 juta. Ya, 15 juta. 15 juta. Wow, lebih. Bisa ngopi. Kalau di Malaysia jutawan itu. Buat beli motorcycle, boleh itu, Coach. Bisa ngopi setahun itu. Ya, kalau kamu bisa, bapak profilkan diri kamu. Kalau kamu mengambil begini ya, saya kalau kamu di under Lahazon Education, kami akan promosikan anda kepada ibu bapa di luar sana daripada overseas untuk assign kamu tugas kamu sebagai mentornya anak mereka dalam apa saja, science kah, history-nya, Islamic studies and so on. Ya, kita ada banyak connections. Okay. Jadi harganya, gajinya tertakluk kepada kemahiran dan juga knowledge-nya. Oke. Takutnya tergantung. Baik. Tergantung ya. Okay. Oh, luar biasa. Ditahan dulu Coach Nis. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat VLC buat Kak Yeti, buat Coach Nis siapa? Ayo. Karena Coach Nis hari ini sama Kak Yeti sangat membantu utamanya yang mau mengajar di luar negeri ya, atau mendidik ya. Bahkan diusahakan dicarikan, dipertemukan mitra atau kolaborasi atau partner dari luar sana tuh. Waduh, luar biasa. Ayo silakan yang mau bertanya sebelum masuk di sesi akhir. Sambil yang mau bertanya itu, saya mau beritahu, jangan risau walaupun kita berkelubung yang perempuannya, kita bisa dapat salary yang tinggi. Enggak perlu rambutnya blonde. Amin. Enggak perlu blonde rambut dulu baru mau dapat gaji yang tinggi. Iya. Iya. Enggak usah lepas tudung baru dapat gaji tinggi, enggak usah. Iya. Mereka sangat suka sama kita di Asia. Betul. Wow, setuju banget nih. Nah, Kak Yeti kan tadi selain dosen kan dia seorang pengusaha nih. Kalau
Nah, mungkin juga generasi milenial tertarik nih, bagaimana caranya dan bergeraknya di bidang apa sebetulnya di perusahaannya Kak Yeti sebagai seorang pimpinan di situ. Silakan Kak Yeti. Iya betul, saya juga tertarik mengenai hal itu tadi, Mr. Bangku. Ya, silakan Kak Yeti. Saya salah satu pimpinan di perusahaan furniture brand yang saya gaungi, memang ada beberapa brand, cuman yang cukup terkenal yang sudah menyebar di Indonesia ya, karena kan kita memang seluruh Indonesia itu ada brand Basic sama Bosland. Namanya apa Kak Yeti? Basic sama Bosland. Itu yang Basic. Kita sudah tersebar di Indonesia. Oke, bisa ditulis nanti coach ini apa namanya? Kak Yeti ya. Kak Yeti, iya. Okay. Tapi yang digaris bawahi kita tadi kan Mr. Bapak sempat singgung pesan lemari rok kita. Saya enggak bergerak di situ. Justru saya hanya di spring bed sama busa. Wow. Luar biasa nih ya, Mah. Dahsyat. Boleh, tapi bagaimana kalau kami panggil dahsyat? Dahsyat. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau kita ngeri-ngeri sedap. Mr. Beko, kami ada di sini yang memang betul sekarang tengah menuntut Anda TKT, yaitu Teacher Aisyah dan Teacher Dila. Mungkin kalau mau mereka share sedikitlah bagaimana TKT membantu mereka improve career teaching mereka. Bolehkah? Boleh. Tapi beberapa menit saja ya. Oke, okay, ya, silakan. Silakan. Kita mulakan dengan Teacher Aisyah dahulu. Oke, silakan. Mana Teacher Aisyah? Oh, Teacher Aisyah sudah di depan mata saya nih, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Saya nak share sikit tentang macam mana apabila saya dah join kepada kursus TKT ini dan dia membantu kepada para pelajar saya. Alhamdulillah ya, apabila kita dah join TKT ini, kita dapat upgrade diri kita sendiri. Macam mana yang tadi Miss Yeti cakap, fokus kepada skill dan pembangunan diri kita. Jadi untuk mengajar orang lain tu, kita kena bangunkan diri kita sendiri. Kita kena tambah ilmunya, kita kena upgrade diri sendiri, menjadi lebih kreatif. Jadi apabila yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, dekat pelajar-pelajar kita kat luar sana tu, mereka lebih mendapat dia punya skillsnya. Zaman milenial ini perlukan skill, survival skills ya kita panggil. Ya, yeah, sama. Mereka perlukan survival skills itu apabila di luar. Jadi TKT ini memang membantu mereka untuk lebih upgrade mereka punya skills-skills, terutamanya skills kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, ya, untuk membentuk mereka punya karakter. Sesuailah dengan apa yang tadi Puan Yeti dah ceritakan tentang anak-anak zaman milenial tu. Jadi saya memang sarankan. Luar biasa. Wow. Jadi cocok lah ya ini. Ya. Tema kita ini, ya, Indonesia kali ini tuh sangat berkesinambungan ya. Berarti. Ya, ya betul sekali. Karena tim yang saya panggil ke sini sebetulnya termasuk Lahaso ini orang-orang yang sudah expert ya. Termasuk Aisyah Khair menjelaskan presentasinya tadi sedikit saja tapi udah sangat menghipnotis saya untuk bisa masuk ke situ yo. Begitu ya. Sekejap jadilah, sekejap 1 menit boleh? Boleh 1 menit. Tak payah risau lah. Oke. Okay, assalamualaikum. Clear everybody? Boleh dengar semua eh? Boleh, ya, silakan. Boleh. Okay, alhamdulillah. Okay, from this TKT program ya. Yeah, it's actually for myself. Okay, for myself, I can improve from the program itself. Saya boleh improve diri saya untuk mengajar. At the same time, improve saya punya confidence level. Okay, sebab kita pengajar, kita nak ajar orang. So yeah, we have to prepare ourselves. Kita nak macam coach ni cakap lah, nak siap siaga diri kita macam mana nak mengajar orang. We have to face the our student. Kalau kita sendiri tak prepare, kita tak boleh nak, you know, kita tak boleh nak move along with the students. Prepare for them. Okay, satu lagi. Bila kita dah confident untuk ajar, confidence tu pun budak-budak pun akan confidence dengan kita. Macam like myself kan, bila kita ajar anak-anak tu, dia orang pun, sebab saya daripada kawasan dia kampung juga sebenarnya. To be honest, kawasan kampung, ajar anak-anak kampung. Okay,
So orang kampung tapi reject. Okay. Kita build confidence budak-budak ni. Bercakap, bertutur dengan build confidence for them so that they have this dia orang boleh ke depan lagi. Dia boleh ke depan. Yeah. And then berdaya saing di luar sana. Prepare themselves for their future. Jadi ya, dampaknya, impact-nya besar ya. Justru ya, banyak betul. Sekali aspek yang bisa diraih gitu. Selain knowledge juga tadi confidence-nya juga motivasi dirinya juga tumbuh gitu ya, Kak. Okay. Dan yang inti Kakak Dila Yahaya ini enggak mau berjalan sendiri, dia maunya berjalan berdua gitu loh. Don't go alone kan. Jangan mau sendiri tapi tumbuh bersama. Together. Nanti saya ikut Kakak Dila, nanti saya ikut together ya. Jangan khawatir. Mr. Bako, Liverpool never walk alone. Never walk alone. Yes. Makanya saya akan ikut ke kamu, saya akan mengikuti jejak langkah kamu. Oke, Kakak Dila Cahaya ya. Baik. Thank you. Terima kasih silakan. Buat testimoninya dua orang dari Lahazon. Kak, mungkin sedikit lagi sama Kak Yeti tadi seperti apa yang mau disampaikan? Ini ada yang bertanya Instagram ini Instagram maksudnya Lahazon ya? Oh iya. Boleh minta Instagramnya. Kita ada TikTok, ya, kita ada Instagram. Ya, wow, Instagram Lahazon, jangan lupa ya. Juga di-follow Instagramnya VLC Indonesia. Mohon sharing kok. Sharing ya linknya. Betul sekali. Nah, baik, terakhir mungkin sebagai penutup ya, karena ini udah masuk 12.31 di sini. Ya. Sebagai penutup dari Kak Yeti nih. Kesimpulan dari topik pembahasan ini manajemen karakter nih, perilaku atau tata laku nih. Pada akhirnya seperti apa nih Kak Yeti? Oke, terakhir dari saya. Untuk menjadi generasi milenial yang sekarang ini, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Tapi kembali ke diri kita. Ciptakan sebagai generasi yang memang bisa membangun, bisa menciptakan, bukan lagi jadi generasi-generasi follower. Tapi kita jadi generasi-generasi pemimpin. Itu aja. Wow, mantap. Tingkat, padat, tapi kena. Ngenak ya, gitu loh. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yeti. Nanti kita langsung Kak Yeti, ini juga dong, Mr. Bapak sebentar maaf minta juga nanti Instagram atau misalkan YouTube atau apa. Adakah yang bisa nanti di saya bagikan informasinya ke anak-anak supaya bisa jadi inspirasi begitu, Kak? Boleh. Instagram nanti saya kasih ya. Instagramnya mungkin ya. Boleh. Oke. Okay. Nah, terima. Oke, okay, ya. Sebentar bisa ditulis di chat room. Teh Prima, kita mau ke Coach Nis. Kesimpulan dari pertemuan hari ini, resumenya seperti apa Coach Nis? Buat sahabat VLC, saya yakin setelah ini akan berpikir mau menjelajahi salah satu negara dari 60 yang sudah disampaikan tadi. Silakan Coach Nis. Baik, in a nutshell ya, kesimpulannya adalah sebenarnya peluang itu ada. Untuk kamu pergi ke luar negara ataupun maupun dalam negara pun kadang-kadang enggak terlayan ya. Okey. Nah, jadi peluangnya ada, grab peluang ini. Saya bukan promosikan kerana untuk jualan atau apa. Saya mempromosikan kerana saya kata ada peluangnya ada untuk orang kita, orang Asia. Ya. Jadi lagipun seperti yang diperkongsikan tadi daripada Aisyah dan juga Dila, benar ini boleh upgrade diri. Kita harus upgrade diri sekarang ini PKP ya ataupun kita kata lockdown pandemic ya. Tapi lepas habis pandemic di mana kita? Kalau kita tidak terus menuntut ilmu, di mana kita? Ya. So nanti akan ada dua jurang ya. Dua jurang di mana satu yang masih lagi tegar untuk belajar ataupun menimba ilmu, satu lagi adalah mereka yang memberi alasan, berbagai alasan, enggak mau meninggal ilmu kerana enggak mau menerima perubahan, changing the digital learning, betul-betul. Ya, betul kan? No excuse. Jadi bila kata sudah selesai, insyaallah selesai case COVID ini, di mana kita kalau kita di kategori yang kedua, enggak mau menolak permodenan ini. Oleh yang demikian, saya seru di sini, jangan cepat putus asa. Peluang itu ada kita sendiri yang sama ada buat pilihan mau mengambilnya atau membiarkan atau memberi alasan. Itu wow, saja. Tepuk tangan buat Coach Nis. Masya Allah, great. Dua-duanya luar biasa great hari ini. Nah, sebelum kita pamit undur nih, ini ada mohon untuk tidak keluar dulu ya, karena akan ada flyer yang saya tampilkan untuk acara berikutnya nih. Untuk acara berikutnya. Nah, kita minta 2-3 orang nih. Terima. Saya mau ke kakak dari Indonesia nih. Ada enggak dari Jawa? Dari Jawa mana nih?
Baik Jawa Timur, Jawa Tengah. Tadi ada sih, Jawa Tengah tadi ada ya? Siapa ada, siapa tadi? Nih Jawa? Jawa dari mana aja, Di? Silakan. Atau Imratul Linda, Kota Batu. Ya, silakan di mute, unmute. Iya. Ya, Kakak Linda dari Malang ya, Jawa Timur ya. Ya, saya mau nanya nih, menurut seperti apa sih kehadiran kamu saat bertemu dengan Coach Nis di hari ini, di sang ini? Bisa diberikan sedikit kesannya seperti apa? Kesannya sangat menyenangkan sih. Hari tahu itu loh. Apanya? Kenapa? Ya, bentuk senangnya itu karena apa? Alasannya apa? Ada jadi alasannya tahu. Enggak? Jadi tahu apa? Kesannya seperti apa tadi? Mungkin ilmu yang didapat nih kira-kira dari tadi paparan dua pembicara itu bisa yang didapatkan apa di sama Kak Ani. Betul sekali. Nah, buat Kak Prima, Kak, silakan. Siapa lagi yang satu? Oh, tadi sudah ya. Oke. Sekarang coba saya mau invite ya. Mungkin tadi karena sudah dari ceweknya. Malaysia coba, sekarang dari Malaysia. Ini sekarang cowoknya ya mungkin. Cowoknya ya. Dari Malaysia. Coba cowoknya. Kalau Ahmad Fauzi dari Malaysia bukan ya? Ahmad Fauzi dari mana? Dari Indonesia. Ya, Ahmad Fauzi silakan. Silakan. Kak Prima silakan, Kak Prima. Ya. Jadi setelah tadi mendengar ya, betul-betul paparannya menarik nih dari kedua topik yang tadi, kira-kira dari Kak Fauzi ya tadi, adakah insight mungkin barangkali atau hal yang ingin disampaikan setelah mendapatkan hal tersebut? Buat khususnya betul. Buat Kak Yeti nih, khususnya buat Kak Yeti ya. Oh, begitu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari Tangerang Selatan. Untuk masukan untuk VLC aja mungkin lebih ini ya, sering mengadakan acara-acara seminar-seminar seperti ini ya untuk menambah wawasan bagi untuk anak mudanya aja sih gitu. Okay. Dari kalau biasa ya, insya Allah. Itu untuk VLC. Nah, untuk Kak Yeti sebagai pembicara ini, kesan kamu mendapatkan pengetahuan dari ini seperti apa? Ya. Soalnya sih saya jadi lebih terbuka lagi sih wawasannya seperti apa, bagaimana kita harus menerima masukan dari orang lain gitu, kita harus punya prinsip sendiri seperti itu. Wow, luar biasa. Ya, jadi hari ini meskipun kita short time, singkat, tapi itu bisa sedikit banyaknya memberikan membuka ya, membuka minda ya. Jangan berpikir macam-macam ya kalau short time ya. Karena itu ini bukan berbicara harga 300.000 dan sebagainya ya. Ini berbicara mengenai karakter budaya bangsa dan negara gitu loh. Betul, betul, nah, betul, betul. Baik. Selanjutnya satu lagi mungkin ya. Satu lagi dari Malaysia coba. Siapa nih dari Malaysia ya? Dari atau Malaysia ada yang siapa? Bersedia? Ya, yang bersedia dari Malaysia ada satu orang kita butuh. Arina boleh, Arina. Ya, ayo Arina silakan Arina. Ada daripada Malaysia yang boleh. Atau juga. Ainur Syahira ya. Ya, silakan Ainur Syahira dari Malaysia silakan. Iya, bisa. Ya, sebagai terakhir dua-duanya diberikan kesan seperti apa? Jadi untuk kesan hari ini, nah dari kalau yang dari Malaysia itu terima kasih karena membuka peluang. Nah, hari ini rasa terbuka itu soalnya kalau saya itu bukan yang dari basis ada tes apa yang pemeriksaan yang formal itu, tapi saya ada basic English yang sebelum ini pernah belajar di international school. Jadi ada, dan sekarang juga saya adalah seorang guru. Nah, tapi peluang ini sudah membuka, kiranya kita bisa untuk dapat sertifikat. Jadi terima kasih karena peluang ini. Dan kepada Kak Yeti itu, ya terima kasih juga soalnya tadi menceritakan tentang perbedaan milenial kita hari ini kan, bagaimana karakter, perbedaan karakter itu, dan itu juga membuka minda. Nah, terima kasih. Wow, luar biasa. Keren ya. Wow. Berarti jadi semua ada, mendapatkan ada insight dan positive vibes nih, Mr. Bako ya. Luar biasa, betul sekali. Indonesia webinar sekarang. Betul sekali, tapi ya tetapi sebelum kita pamit undur, saya akan menghadirkan, menunjukkan satu flyer yang akan hadir di acara di ujung bulan ini. Betul. Kalau orang Malaysia bilang di ujung bulan ya.
di bulan, tiga ya? Hari tiga hari satu bulan nggak tahu 30 tanggal 31 ya satu ya. Hari sebelum bulan berakhir, betul. Ini dari Malaysia juga. Kita akan VLC Indonesia akan membahas mengenai kecantikan. Bisa dilihat nggak? Tak, belum wait. Oh ya, bisa dilihat nggak? Mungkin terkendala jaringan, tunggu sekejap. Nah ini sudah. Nah, Indonesia, okay. VLC Indonesia membahas Beauty Talk Internasional. Saya menghadirkan salah satu dokter yang, cukup terkenal juga, yaitu Dr. Finka. Dia estetik, membahas tentang masalah cantik dan glowing. Siapa yang mau cantik dan glowing nih? Ayo. Saya tentunya ya. Di usia siapa? Ada ya? Ada. Oke, siapa lagi nih? Ada ya pastinya ya. Dan dari Coach Shopee dari Malaysia, dia masih S2 atau S3 di Cambridge, dikilat menurunkan berat badan, tetap sehat bugar. Wow, masya luar Allah. Biasa, ini ya luar Allah, biasa ya. Ini dan nyambung ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Iya, ini bukan ya. Hanya untuk yang kaum hawanya aja, istilahnya bukan untuk perempuan saja nih, untuk menjaga diri apa performance itu juga untuk laki-laki perlu juga kan, Mr. Bako. Jadi betul. Webinar kali laki-laki juga perlu perlu menggunakan krim pagi, krim malam dan krim tengah malam juga boleh. Atau mungkin tidak memakai krim, ada tips yang lain bisa mungkin okay. Nanti ya untuk okay. Menjadi glowing gitu. Betul. Nah, topik itu sengaja diangkat oleh VLS Indonesia karena Indonesia hari ini butuh orang-orang yang rapi, butuh orang-orang yang bersih, butuh orang-orang yang terinstruktur baik secara fisik maupun non-fisik ya. Maksud saya seperti itu. Nah, buat teman-teman semua, saya menyimpulkan secara pribadi, mungkin dibantu sama Teh Prima, ya. Saya akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh dari Kak Yeti. Dari keseluruhan, totality, saya menyimpulkan bahwa generasi milenial itu harus memiliki tiga hal. Yang pertama adalah kreativitas. Nah, jadi yang harus dimiliki adalah kreativitas. Punya kemampuan bagaimana menciptakan sesuatu, kreativitas. Tetapi jangan berhenti hanya sekedar kreativitas. Dia juga harus mampu inovatif. Inovatif apa? Betul. Punya inovatif itu jangan salah diterjemahkan. Inovatif itu memberikan hal positif buat orang lain. Yeah. Sehingga kreativitas yang kamu lakukan itu memiliki nilai jual. Tetapi tidak hanya kreatif dan inovatif, tapi juga harus inventif. Inventif itu ketika apa yang kamu lakukan sudah baik buat orang, dan orang lain mengikuti apa yang kamu lakukan, mengikuti hal-hal positif, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang berpengaruh. Demikian yeah, dari betul. Saya, dari ini apa yang saya simpulkan dari Kak Yeti. Silakan. Iya, yeah, tambahannya sedikit mungkin. Tadi butuh kemampuan untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama gitu ya. Betul sekali. Jaringan dan juga satu lagi komunikasi. Tadi yang disinggung wow. Itu yang paling penting. Dan juga kita berarti intinya punya karakter yang global, tapi tanpa mengubah karakter yang tumbuh di Indonesia mungkin sesuai dengan local culture-nya begitu. Betul sekali. Kearifan lokal tetap, kearifan lokal tetap dijaga, kearifan lokal di Malaysia tetap dijaga, kearifan lokal yang di Indonesia tetap dijaga. Betul sekali. Ya mungkin itu yang dari Kak Yeti ya. Ya. Yang dari Coach Liz nih ya, saya luar biasa nih, Mr. Bako. Jadi ternyata saya terbuka nih sekarang matanya bahwa bukan matanya saja ya, semua pikirannya ini melintas gitu. Jadi pada intinya kita memiliki peluang yang besar gitu, apalagi di masa keterbatasan seperti saat ini, ternyata masih bisa kita untuk berkarya, untuk bermanfaat untuk banyak orang lagi. Dengan cara apa? Ya tadi, mengimprove diri gitu, mengevaluasi diri melalui salah satu toolsnya itu yang tadi TKT itu ya. Jadi informasi yang luar biasa sekali, terima kasih. Dan mungkin nanti bisa follow up-nya tuh tadi ya, Mr. Bako, ada ya. Free simulation probably ya for TKT gitu. Dan nanti katanya Coach Nis tadi kalau tidak salah nih ya, saya tangkap akan memberikan feedback-nya dari simulasi tersebut gitu. Bener nggak sih, Mr. Bako? Betul sekali. Dan dengan bantuan dari VLC Indonesia tentunya. Ya, betul sekali. Saya sudah tidak sabar untuk menjemput hantaran hadiah atau apalah tadi yang disampaikan oleh Coach Nis ke Indonesia. Saya ingin hanya menutup satu kata, ini kedengaran ya. Saya ingin menutup satu kata sekaitan dengan moto yang dimiliki oleh VLC, nyambung dengan Coach Nis.
bahwa one teacher, one book, and one thing can change the world. Kalau hanya satu buku, kalau hanya satu guru, kalau hanya satu pengalaman, pengetahuan udah bisa mengubah dunia, bisa dibayangkan kalau teman-teman sahabat PLC punya banyak guru, punya banyak pendidik, punya banyak teman, punya banyak pengetahuan, bahkan pengalaman, maka masa depan itu sudah ada di depan mata kita, bahkan easy to chase. Nah, itu salah satu kunci dari kebersamaan hari ini. Coach Nis, terima kasih. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada salah satu di antara peserta ini berkunjung di 60 negara. Terakhir, Miss Prima, selain dari acara Beauty Talk, saya satu ya karena ini waktunya bersamaan. PLC Indonesia, wait. Coach Nis, jangan lupa nanti mampir ke Bandung ya kalau ke Indonesia. Insya Allah, saya tunggu okay. Bu Yuri. Oke, okay, wait. Ini kelihatan nggak? Terlihat. Oke, okay, PLC Indonesia mengadakan di September, Tadi sudah betul. Pak, PLC Indonesia mengadakan di September International English Training Class Batch 2. Ini semua negaranya, dan itu setelah tanggal 31 ya. Jadi, dari awal saya sudah sampaikan, ini terlalu bermasalah nih. Oke, okay. Tapi udah saya sampaikan bahwa VLC Indonesia mengadakan dua kegiatan, Beauty Talk dan International English Training Class dihadiri oleh 8 orang para expert dari berbagai negara. Wow! Amazing. Oke, okay. Amazing. Ya, jangan lupa ya. Pokoknya harus mengikuti kegiatannya gitu. Pokoknya keren lah, nggak akan menyesal. Baik. Baik. Ya betul sekali terima. Akhirnya kita pada di sampai di ujung kebersamaan hari ini. Bukan penghujung betul. Dunia, penghujung dunia udah mati. Ya, kebersamaan di ujung, kita ya. Ya, kebersamaan kita di secara virtual. Sekali lagi big thanks millions to all my best partner today, actually special for Coach Nis and Kak Yeti. Kak Yeti. Ya, semoga ini bukan akhir segalanya. Kita bisa berkolaborasi untuk di hari kemudian atau di program selanjutnya. Ya, saya juga mengingatkan, tolong diisi daftar hadirnya untuk pemberian sertifikat dari VLC dan pemberian sertifikat dari Lahazon Education Kuala Lumpur Malaysia. Oke, okay? Teh Prima, semoga Lahazon sukses selalu. Sukses selalu, betul. Ya. Kak Yeti juga kayak betul Kak Yeti juga sukses. Betul cepat disudahi juga kehidupannya dapat sosok pendamping yang lebih baik dapat. Amin. Ya. Kakak absennya di mana? Tadi sebentar ya. Ya, secara enggak langsung Kak Yeti masih single tapi sudah kapasitasnya tinggi. Wow. Luar, saya kira demikian buat... Sebentar, Mr. Bako, untuk presensi sepertinya saya share ulang linknya supaya yang belum bisa mengisi. Oke, okay, sambil berjalan, teman-teman, sahabat VLC yang belum sempat follow Instagramnya VLC Indonesia, silakan dicari tahu VLC Indonesia dan langsung di-like. Nggak usah banyak berpikir, tek like, subscribe, dan follow. Kita akan follow back ya, insya Allah. Baik, demikian pertemuan hari ini. Coach Nis, sekali lagi, Kak Yeti, buat seluruh sahabat PLC Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya ke Kak Yuri Utami, ini asli Indonesia sebetulnya, tapi hidup di negara Malaysia. Wah, kolaborasi yang sangat bagus ya. Dan seluruh sahabat PLC Indonesia di mana saja berada, di seluruh Nusantara Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas pertemuannya hari ini. Ketemu di tanggal 31, Beauty Talk, bagaimana menjadi cantik dan glowing, dan di September. Yes. Teh Prima Yanti. Sebentar, ini sertifikatnya yang bertanya via email atau grup WA. Ya, akan dikirim lewat WA. Tunggu saja informasinya seperti apa. Bisa lewat grup dan bisa lewat email. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Teh Prima, ya, sebagai founder, saya mengucapkan kepada Teh Prima sudah membantu di acara ini sebagai host. Sehingga ada suasana yang baru, ada chemistry yang unik yang saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan berkenan untuk hadir di masa-masa yang akan datang. Insya Allah. Mr. Bapak, terima kasih atas kesempatannya, juga kepercayaannya juga membersamai kita hari ini.
Semoga lebih baik lagi ke depannya dan tentunya sangat ditunggu lagi nih PLC Indonesia, program-programnya luar biasa. Pastinya. Yang bisa menginspirasi, memotivasi, juga menumbuhkan peluang ternyata ya. Banyak pastinya dapat. Oke. Terima kasih. Pastinya. And the last point I wanna say to all the team, terima kasih buat seluruh tim Lahazon dan tim saya, dan tim kesayangan saya, tim PLC Indonesia. Ada VIC-nya, ada koordinator di beberapa provinsi. Tanpa kalian, VLC Indonesia tidak bisa berkembang, bertumbuh sampai hari ini. Wow. Ah, that's right. Applause ya. Right. Wow. Saya kira demikian dari saya, Coach Nis. Thank you so much for today. Kak Yeti, saya Mr. Beko, sebagai host sekaligus founder VLC Indonesia, mengucapkan terima kasih atas pengetahuan dan ilmunya hari ini. Sangat mengilmui, bahkan sangat menginspirasi dan memantik buat semua orang. Silakan Teh Prima. Terima kasih juga kepada Coach Nis dan juga Kak Yeti ini yang sudah memberikan insight luar biasa untuk saya khususnya dan juga untuk para sahabat VLC yang telah hadir hari ini. Semoga diberikan keberkahan atas ilmu yang dibagikan tentunya ya Mr. Bako, dan kami tunggu lagi kolaborasinya dengan mungkin topik yang lebih menarik nanti ke depannya. Terima kasih. Betul ya. Sekali. Sehat selalu, sukses dan tetap bahagia. Saya Mr. Bako, founder hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next program. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Bye. Bye, Coach Nis. Thank you so much. Terima kasih. Yeti, boleh saya minta slide-nya, topiknya? Bapak sangat. Oke, nanti saya kirim Mr. Bako ya. Baik, dikasih tugasnya. Oke. Makasih. Terima kasih, Pak Nis. Terima. Iya, nuhun, Kak Yeti. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vintage, Kevin Tash ya? Kevin Tash, yes.